InsyaAllah kita akan bersiaran langsung dalam seminit lagi. Kita tunggu untuk rakan-rakan kita untuk masuk dan juga mungkin kita boleh share sama-sama dengan melalui Facebook masing-masing. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala ma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan pada malam ini yang mana rasanya baru semalam sambil bersembang dengan Ustaz Salman kami merancang untuk buat sembang santai pada malam ni. Dan asalnya juga sesaman kata kita sembang aku engkau aku hang boleh tak? Dan saya tahu ada sebahagian di kalangan masyarakat kita agak sensitif dengan penggunaan aku hang ataupun aku kau ini di platform awam. Dan mungkin setakat ni saudara-saudari sahabat-sahabat sekalian akan nanti sambil dalam perbincangan ni mungkin kita mix lah dengan bahasa standard dan mungkin terkeluar ke apa dengan bahasa bahasa amiah ataupun bahasa bahasa biasa. Baik. Alright. Pertama-tama terima kasih kepada Ustaz Salman yang sudi dan juga yang bersama pada malam ni. Sedikit latar belakang, Ustaz Salman adalah sahabat baik dan sahabat lama saya. Semenjak kami sama-sama menyambung pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa di Department of Quran Sunnah, dan secara ringkasnya kedua-dua kami terlibat dalam debat bahasa Arab since daripada UIA. Dan semenjak daripada tahun 2011 beliau bertugas di Qatar Debate ataupun di bawah Qatar Foundation di Doha, Qatar, dan sampai kepada hari ini. Dan di peringkat degree beliau mempunyai degree dalam Quran dan Sunnah, pengajian hadis di UIA dan master juga di UIA, dan insyaAllah merancang untuk sambung PhD dalam beberapa bulan ke hadapan. Dan ini pun Dok Kalut katanya Dok menyiapkan proposal, kita doakanlah dia tak kalit main game berbanding menyiapkan proposal tu. Dan insyaAllah pada malam ni kami ialah sembang santai, dan mungkin sembang santai itu adalah beberapa perkara yang akan kita sentuh. Cuma konteksnya adalah berkaitan dengan kerajaan gagal ataupun hashtag kerajaan gagal. Ia sebenar-benarnya adalah satu realiti ataupun ianya adalah sekadar satu sentimen. Benar, saya punya latar belakang dalam parti politik. Namun dalam waktu yang sama, kajian PhD saya adalah menyangkut berkaitan dengan Islamic political thought, pemikiran politik Islam. Dan saya masuk ke dalam politik itu dengan satu pemikiran bahawa politik itu tidak boleh hanya dilihat daripada semuanya parti politik. No, ini kesilapfahaman orang kita.
Semua orang perlu dan boleh untuk terlibat dengan politik. Ada politik kenegaraan, ada politik kepartian. Anda yang tidak terikat dengan apa-apa parti politik boleh untuk memberikan komentar. Dan orang yang ada politik dan ada latar belakang politik pun boleh memberikan pandangan. Cuma dalam waktu untuk kita membina sebuah negara ataupun hari ini dalam keadaan yang kritikal, pengurusan ataupun pemilihan ataupun kerajaan yang dilantik itu mestilah berlandaskan perlembagaan. Dan perlembagaan itu meletakkan orang yang nak menjadi Perdana Menteri. Itu yang biasa yang saya katakan adalah orang yang dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat. Dalam perlembagaan, Undang-Undang Malaysia menyatakan seorang ahli Dewan Rakyat yang menerima sokongan kebanyakan ahli Dewan Rakyat yang ada 222 dan hari ini menjadi 220 boleh untuk dilantik menjadi Perdana Menteri. Makanya jawatan Perdana Menteri sahaja wajib menjadi ahli Dewan Rakyat. Timbalan Perdana Menteri, which is timbalan Perdana Menteri tak wujud dalam perlembagaan timbalan, sehinggalah ke bawah boleh orang yang dianggap sebagai senator. Baik, maka itu adalah gambaran dia. Maka sama ada suka ataupun tidak, politik itu wajib ada di dalam perbincangan kita. Tapi bezakan sekali lagi politik kepartian dan politik kenegaraan. Saya selalu suka untuk bezakan. Sebab semalam saya masuklah dalam satu perbincangan dan kemudian diminta untuk memberikan pandangan. Jadi kadang kita berikan pandangan, orang kita semalam, saya antara yang penyokong bendera hitam supaya kerajaan ini diturunkan. Ini bendera hitam ni janganlah kita pendek sangat. Bendera hitam merujuk kepada Dajjal lah, merujuk kepada itulah dan ini. Kadang pelik lah orang agama tu, kawan-kawan Ustaz Salman lah juga tu kan. Kadang semua benda nak kena kait dengan agama dan kemudian ke laut pula tu. Satu. Dan yang kedua, apabila semua ada sentimen, kita nak kerajaan yang sedia ada ini yang melalui bendera hitam ni untuk turun. Tapi dalam waktu yang sama, adakah kita berfikir macam mana mekanisme untuk menggantikannya? Marah sahaja, emosi sahaja tidak menyelesaikan masalah. Sebab itu ada cadangan-cadangan untuk begini. Ada yang katakan Majlis Pemulihan Negara. Ada yang katakan supaya buka parlimen. Ada yang katakan undi tak percaya. Itu adalah mekanisme dia. Untuk marah sahaja tak selesai masalah. Perlu untuk mencadangkan sesuatu. Baik, saya tak nak mahu buat mukadimah panjang. Sebab selain daripada saya akan berikan komentar, saya juga akan berikan pandangan saya sendiri. Kita tak lama, dalam sejam ke sejam setengah paling lewat supaya kita boleh maksimumkan. Sebelum saya nak serahkan kepada Ustaz Salman untuk beliau mungkin segmentiskan apa sebenarnya yang kita sedang hadapi ni, yang dikatakan kerajaan gagal ini betul sentimen ke ataupun wujud sentimen plus dengan apa fakta realitinya ataupun ada 60-40, 70-30 pemberat dia. Okey, sedikit gambaran. Malaysia merekodkan kes yang pertama pada hujung Januari 2020. Merekodkan kes yang pertama pada kes COVID-19 pada penghujung Januari 2020. Kemudian wujud 11 hari selepas daripada pelancong Cina dan sebagainya itu 11 hari yang kosong. Tidak ada sebarang jangkitan baru. Kemudian berlakunya langkah syaratan. 1 Mac Perdana Menteri yang baru, Perdana Menteri yang ke-8. Dan kemudian 18 Mac 2020 bermulanya PKP. Apa dia PKP? Perintah Kawalan Pergerakan yang kali pertama. Lockdown tutup habis. Semua orang kira redha kerana untuk for the sake of the country. Kemudian berlaku daripada satu masa kepada saya ada PKP, PKPB, PKPD, PKPP dan macam-macam. Berlakulah kemudian sampai pada 1 Julai 2020 kes menurun sehingga kes tempatan kosong, satu kes import. Kes import datang balik ke Malaysia ke ataupun dia datang ke Malaysia ke apa, dan kemudian itu kes dan tapi dah dikuarantin. 1 Julai. Ironinya 1 Julai 2021 kita merekodkan 6,000 lebih lagi. Antara salah satu daripadanya adalah kerana berlakunya cubaan rampasan kuasa di Sabah. Sebab ketika itu margin majoriti kerajaan warisan Sabah itu terlalu besar. Naif untuk kita katakan bahawa tiba-tiba yang banyak tu okey, saya tak percaya dekat kerajaan warisan, nak pergi ke tempat lain. Dan memang pun telah diakui yang terakhir oleh bekas ketua polis negara wujud cubaan rasuah di sana. Dan berlakulah PRN Sabah
dan letusan kali kedua ke kali ketiga sampailah kepada hari ini. Dan yang menariknya juga, antara salah satu usaha untuk bukan sebagai ubat, tetapi vaksin ini adalah untuk sekiranya kita kena dengan COVID-19 itu, kita tak sampai masuk ke ICU dan kritikal. Dan penting juga untuk parlimen ini dibuka dan kita perlu untuk mendesak bila kali pertama kita bahasa pasalnya kita order vaksin. Setakat rekod yang tidak rasmi, saya diberitahu bahawa pada Januari 2021 baru kita Malaysia membuat order daripada berkaitan dengan vaksin. Sebab kita tak boleh ada ruang, kita tak boleh minta ahli parlimen kita, Dewan Rakyat untuk tanya di Dewan Rakyat, tak ada. Maka memang lambat dan kemudian kita dok pergi berkelahi dengan EU bagi percuma macam-macam. Dan faktanya yang ni ada yang terbaru lebih banyak. Kalau kita lihat sekitar daripada rekod kes yang pertama 23 Januari 2020, kes yang pertama di Malaysia, 3 kes dikenal pasti berpotensi jangkitan. 19 Jun 2021 dan hari ini pun kita dah menjangkau lebih 700,000 kes positif. Kes positif. Dan kemudian kita lihat ada berbagai banyak dan melalui satu kajian melalui sekumpulan pengkaji daripada So Si Hock School of Public Health University, National University Singapore, menerbitkan dalam jurnal PLOS Computational Biology, menyatakan bahawa PRN Sabah sememangnya meletuskan satu wave yang baru. Baik. Dan kemudian kematian kita melebihi 5,000 orang. Dan ingat, 5,000 orang itu adalah ibu ayah seseorang, suami seseorang, isteri seseorang, anak seseorang dan yang lain-lain. Dan wujudnya kes bunuh diri, wujudnya kes berkaitan dengan tekanan perasaan. Dan ada satu aktivis yang saya cuba untuk minta daripada panel-panel rasmi dalam negara, organisasi ataupun agensi-agensi ini, mereka menyatakan bahawa yang mana hampir 60% daripadanya adalah orang Melayu, Islam dan lelaki, which is terlalu pelik. Orang Islam, orang Melayu, Islam, semua kita tahu walaupun ada wujudnya bunuh diri, tapi mereka tak semudah itu untuk faham. Ini fakta-fakta yang wujud setahun lebih. Maka kita lihat juga pertukaran daripada M40 kepada B40, 600,000. Berapa banyak 600,000 ni? 2.4 kali ganda negeri Perlis. 600,000 ini adalah 2.4 kali ganda daripada rakyat Perlis ketika ini. Berlaku perceraian antara 18 Mac hingga 18 Jun 2020. Sebanyak 6,569 kes perceraian didaftarkan. Ini yang disebutkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Bunuh diri 266 antara 18 Mac hingga 30 Oktober. 266. Dan apatah lagi dengan berbagai isu sosial yang lain, saya kira itu cukup menggambarkan keadaannya. Namun, nanti kita akan tengok adakah itu satu perkara yang betul-betul sentimen ataupun realiti, ataupun kita dah terlalu letih di rumah. Dan ini adalah mukadimah saya sebab kedua-dua kita adalah panelis. Kedua-dua kita adalah akan tanya juga kepada, saya tahu Ustaz Salman juga akan tanya kepada saya soalan-soalan yang kontroversi juga sepanjang daripada perbincangan ini. Jadi dipersilakan, kita mungkin ada 3-4 kluster perbincangan. Kalau sempat habiskan, kalau tak kita akan sambung lain kali. Sila. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya, Al-Fadhil Dr. Abu Hafiz, ruang Facebook yang memberi peluang untuk kita berbincang pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti perbincangan ini, alhamdulillah kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peluang untuk bersama-sama dalam sesi pada hari ini. Sebenarnya tujuan sesi ini, saya bosan. Saya duduk dalam kuarantin hampir 8-9 hari, jadi tak ada apa nak buat. Jadi saya message Al-Fadhil Ustaz Abu Hafiz, jom kita bincang sikit daripada duduk saja ni kan. Jadi alhamdulillah beliau pun bersemangat untuk mengadakan perbincangan ni. Jadi kita pun berkumpul pada hari ini di atas ruang maya untuk berbincang ni. Saya nak mula, tadi saya structure hujah ni untuk mula bincang tentang isu
perkembangan virus COVID-19 di Malaysia ni. Bila dengar mukadimah Al-Fadhil Dr. Abu Hafiz, banyak mukadimah yang menceritakan banyak isu yang berlaku. Beliau menyentuh hampir ke semua benda yang berlaku, setiap perkara yang berlaku. Jadi saya nak ulas sikitlah satu benda, satu perkara sebelum mungkin kemudian kita boleh pergi kepada asas, yang mana Al-Fadhil Dr. Abu Hafiz sebut tentang PRN Sabah, Pilihan Raya Negeri Sabah, yang menjadi mungkin titik tolak lah daripada situ berlaku jangkitan yang banyak dan juga sehingga tak terkawal pada hari ini 6,000 kes satu hari. Saya nak mula dengan poin ni dulu. Mungkin Al-Fadhil Dr. Abu Hafiz boleh 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 ulas semula lepas ni berkaitan dengan poin yang sama. Pada pandangan peribadi saya, saya melihat PRN Sabah ni sebenarnya dia menunjukkan kegagalan bersama semua pemain politik. Jadi ini satu yang mengecewakan. Rakyat terpaksa menanggung beban walaupun sebelum itu rakyat betul-betul bersungguh untuk jaga SOP, untuk kawal pergerakan masing-masing, tapi pemain politik telah menjadikan PRN Sabah memberi kesan yang sangat buruk. Sebab apa saya kata pemain politik? Abaikan dulu apa yang berlaku sebelum tu, perubahan kerajaan persekutuan daripada PH pergi kepada PN. Ya, boleh kalau kita nak letakkan semua kesalahan di atas bahu Dato' Sri Azmin, kita boleh buat begitu. Itu satu sudut, letak tu sebelah dulu. Tapi apa yang berlaku? Yang pertama, gerakan untuk menarik sokongan ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah, mungkin digerakkan oleh Tan Sri Musa Aman. Satu, sepatutnya tak berlaku ketika itu. Gerakan yang tak sepatutnya berlaku, macam Dr. Abu Hafiz sebut, ketika parti warisan ada majoriti yang besar pada ketika itu, gerakan ini digerakkan tanpa mengambil kira apa sahaja sebab cara gerakannya, sama ada wang yang ditawarkan ataupun sekadar janji-janji manis, jawatan dan sebagainya. Tapi ini tak patut berlaku sebenarnya. Pada ketika itu, gerakan yang zahirnya kita nampak diketuai oleh Sri Musa, di belakang tu kita tak tahu siapa yang terlibat, tapi ini tak patut berlaku. Yang pertama, kesalahan pertama di sudut itu. Tapi kita jangan lupa, situasi yang hampir sama berlaku di banyak negeri-negeri lain beberapa tahun kebelakangan. Berlaku di negeri Perak sebelum ni, berlaku pada kerajaan persekutuan juga. Tindak balas yang dicadangkan oleh Datuk Seri Syafiee Abdal juga pada saya sesuatu yang tidak bertanggungjawab. Hang dah kehilangan negeri, dah kehilangan sokongan, pada saya lah, ini pandangan peribadi saya. Okey, mungkin melibatkan rasuah dan sebagainya, tapi ini bukan kes pertama. Kes ini telah berlaku di negeri-negeri lain sebelum tu. Orang lain boleh step down, boleh serahkan jawatan, kenapa perlu memberi cadangan kepada Yang di-Pertua Negeri dan dipersetujui oleh Yang di-Pertua Negeri untuk membubarkan DUN? Ini yang kedua. Satu, Tan Sri Musa salah pada saya untuk menggerakkan, tarik adun beramai-ramai. Yang kedua, Datuk Seri Syafiee Abdal, kenapa perlu lawan? Once dia dah tak ada majoriti, letak jawatan. Yang kedua. Dan yang ketiga, tindak balas kerajaan persekutuan pada ketika itu juga pada saya sangat mengecewakan. Kes ketika itu Sabah yang paling tinggi. Dibenarkan semua orang untuk bergerak masuk ke Sabah, terutamanya pemimpin politik boleh masuk ke Sabah untuk kempen politik pada ketika itu. Dan kita tahu masa tu di Semenanjung kes tak sebanyak di Sabah. Kemudian setelah pilihan raya, pengumuman yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri untuk membebaskan ataupun melepaskan siapa yang balik daripada Sabah daripada kuarantin kendiri. Tak perlu kuarantin. Balik ke Semenanjung tanpa kuarantin. Yang ketiga, so kerajaan persekutuan pada ketika itu juga membuat keputusan yang tak tepat. Kalaulah satu, Tan Sri Anwar, Tan Sri Musa salah. Yang kedua, Datuk Seri Syafiee Abdal salah. Kenapa kerajaan persekutuan nak benarkan orang pergi kempen ke sana dan membenarkan mereka patah balik ke Semenanjung tanpa kuarantin? Yang ketiga, dan sebagaimana kita tahu, orang yang menjadi, saya tak kata menjadi mangsa lah, mungkin orang yang memilih untuk berada di tempat yang tak sepatutnya pada waktu yang tak sepatutnya adalah Menteri Agama kita lah, Dato' Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia balik pergi pergi tahnik dan kemudian beliau ujian PCR mendapati beliau positif COVID-19. Jadi pada saya, untuk kita komen isu tu dululah sebelum kita pergi kepada isu-isu lain, betul saya bersetuju dengan Dr. Abu Hafiz sebut, PRN Sabah adalah detik yang sangat mengecewakan,
tetapi ia mengecewakan orang ramai kerana pemain politik pada ketika itu, pada pandangan saya, beramai-ramai telah memilih pilihan untuk meletakkan kepentingan parti sendiri di hadapan dan membebankan rakyat. Minta Dr. Buhafiz mungkin boleh komen sedikit sebelum kita pergi ke tajuk lain. Okey. Kalau tanya pandangan saya bahawa di sini masalah yang besar di kalangan orang politik, mereka mempunyai takrifan ataupun maslahah yang ditakrifkan oleh mereka sendiri. Contoh dia kata ini satu kezaliman, satu ketidakadilan, jadi dia kena pertahankan. Jadi lebih baik dia bermaruah, dia serahkan kepada ni untuk dibubarkan. Dan ini adalah kolektif, kesalahan kolektif lah, kesalahan yang kolektif. Untuk dia, ialah kita memang daripada sudut kita, kita memang setuju bahawa semua ini tak patut berlaku. Dan kalau tanya pada dia orang juga, dia kata ini berlaku kerana adanya kesalahan pertama. PRN Sabah ini juga nak tak nak dia orang akan ingatkan ataupun kaitkan dengan kesalahan langkah syaratan. Kalau langkah syaratan itu tak berlaku, PRN Sabah ini ataupun cubaan Nusa Aman ini takkan sama sekali berlaku. Jadi ia tak semudah untuk kita rumuskan yang ini adalah yang betul, yang ini adalah salah. Cuma kalau katakan daripada sudut posisi Ustaz Salman, itu lebih jujurlah. Itu lebih jujur untuk salahkan semua. Ini adalah kesalahan orang politik. Dan sampai kepada langkah syaratan pun orang politik lah. Orang politik kepartian. Orang-orang politik kepartian. Dan sebelum saya nak serahkan baton tu, saya ingin sebutkan, walaupun tadi agak panjang saya punya data-data yang saya persembahkan ataupun saya buka tadi. Sebab memang saya tidak suka untuk panjangkan perbincangan ataupun mukadimah. Tetapi saya nampaklah kawan-kawan, Ustaz Salman dan yang lain-lain, saya nampak orang kita malas membaca. Saya, walaupun saya adalah seorang pensyarah, apa, budak kita ataupun orang kita malas membaca, malas untuk mendapatkan maklumat, dan kadang-kadang sentimen-sentimen tu wujud disebabkan kejahilan kita, dan kita marah kat orang lain yang bagi kita kita maklumat. Dan daripada itulah yang menyebabkan kelang kabut ini. Dan saya mohon sangat-sangat kawan-kawan yang ada, kita educate ourselves. Kita berikan pendidikan pada diri kita, jangan malas mendapat maklumat dan jangan malas untuk orang berkongsi maklumat-maklumat yang penting. Itu bukan maklumat yang suka-suka hati kita nak cakap saja. Alright? Silakan Ustaz Salman. Next. Okay. Terima kasih Dr. Buhafiz. Di atas, jarang orang yang terlibat langsung dalam politik boleh boleh bersetuju bersama-sama dengan kita yang di luar politik kepartian untuk meletakkan tanggungjawab kepada ahli politik secara bersama. Tapi ini satu yang kita mungkin boleh hargai dan juga hormati tentang pendirian sahabat saya, Dr. Abu Hafiz, yang mana beliau jujur. Beliau jujur melihat isu sebagaimana dilihat oleh orang lain yang di luar. Berbalik kepada soalan, kalau kita nak bincangkan, langkah terakhir yang diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan kes jangkitan COVID-19 berjaya ataupun gagal? Saya rasa kalau saya boleh bentangkan sedikit tambahan sedikitlah daripada apa yang telah Al-Fadhil Doktor ceritakan tadi, untuk saya tak tahulah sama ada ramai-ramai yang malas membaca ataupun sebenarnya mereka baca daripada sumber-sumber yang tak tepat dan sebagainya. Yang itu kita boleh bincang kemudianlah. Cuma kalau dalam debat, bila kita melatih pelajar kita debat contohnya kan, untuk nak melihat kejayaan apa sahaja tindakan, kita akan draw ataupun lukis secara umum apa masalah yang kita hadapi. Pertama sekali, masalahnya apa? Dan yang kedua, daripada masalah itu, kita akan pergi kepada langkah kedua, iaitu jalan keluar yang kita cadangkan apa? Apa yang kita nak buat untuk berdepan dengan masalah ni? Dan yang terakhir sekali, natijah dia apa? Natijahnya sama ada positif ataupun tidak positif. Jadi untuk menilai lah kerajaan kita sama ada gagal ataupun berjaya untuk menangani krisis jangkitan COVID-19 yang mutakhir ni lah, mungkin gelombang ketiga. Kita tak nak cerita tentang gelombang pertama dulu. Kita semua seronok bila tengok Tan Sri Muhyiddin masuk TV baca doa pun. Semua orang semangat. Wah, Tan Sri baca doa untuk kita, semangat. Bila media antarabangsa mengumumkan Tan Sri Nur Hisham salah satu di antara tiga doktor terbaik dunia, kita pun semangat sokong. Itu nostalgia tahun lepas. Kita tak mahu cerita pasal itu. So kita nak cerita tentang
akhir-akhir ni, bermula daripada mungkin pertengahan bulan Ramadan, apa masalah yang kita hadapi? Kita semua tahu masalahnya adalah peningkatan jangkitan COVID yang ketara. Mungkin sebelum tu di awal Ramadan satu hari 1,000 kes lebih kurang, 1,000 kes, 1,000 lebih sikit, tak sampai 2,000 kes. Bila sampai pertengahan Ramadan, kes jangkitan menjadi semakin bertambah, 2,000 lebih sehingga hampir hampir sampai ke 3,000 ataupun dekat-dekat nak raya 3,000 lebih kes, hampir 4,000 kes. Jadi jangkitan bertambah COVID-19. Apa tindakan yang kerajaan buat? Ini kata kalau kita nak cerita macam-macam lah, banyak kita boleh cerita. Asalnya saya tak nak cerita di sudut komunikasi, mungkin nanti lanjutan nanti kita boleh ceritalah sama ada kerajaan berkomunikasi dengan baik ataupun tak. Tapi apa kerajaan buat? Pertama sekali, jangkitan tengah meningkat ni. Kerajaan buat pengumuman tak boleh rentas daerah untuk sambut perayaan. Sebelum tu tak boleh rentas negeri dah. Seingat saya masa 16 6 hari bulan 5 ke awal bulan 5 tak boleh rentas daerah. Duduk dalam daerah masing-masing. Okey. Kes Ini terus 2021 meningkat. ke 2022? Macam mana? 2020 ataupun 2021? 2021 yang baru-baru ni, sebelum raya baru ni. Okay. Pertama sekali sebelum raya tak boleh rentas daerah. Kemudian dah tak boleh rentas daerah dah pada 6 hari bulan. Kemudian masuk 12 hari bulan, beberapa hari sebelum raya ataupun sehari sebelum raya, PKP dilaksanakan pula. Jadi ketika ni balik kepada PKP asal lah, semayang masjid kecil 25 orang, masjid besar 50 orang dan sebagainya, PKP dilaksanakan. Lepas raya dilaksanakan pula apa yang dia namakan lockdown. Lockdown daripada 1 Jun rasanya, lockdown keseluruhan negara, sama ada betul lockdown ataupun tak, nanti kita boleh cerita kemudian lah. Lockdown pula, lockdown berlanjutan 2 minggu, 4 minggu, ni dah masuk minggu kelima, nak pergi ke 6 minggu. Akhirnya lama dalam lockdown ni, kerajaan umumkan pula umum bantuan, sebelum tu umum fasa. Kita akan ada fasa untuk keluar daripada lockdown. Okay, fasa pertama, ini apa, kita berada pada fasa pertama pemulihan. Nanti kalau vaksin dah sampai 10%, kemudian ICU punya katil dah semakin memadai, cukup untuk cover orang ramai dan jangkitan bawah 4,000, kita pergi ke fasa kedua. Fasa pula dah daripada PKP, pergi kepada lockdown, pergi kepada fasa 1, 2, 3, 4. Lepas diumumkan fasa, beberapa hari lepas tu, ini cerita mutakhir ni lah, beberapa hari lepas, kerajaan umum pula bantuan. Saya tertanya-tanya, bayangkan mula tak boleh rentas daerah tu 6 hari bulan 5, mula PKP 12 hari bulan 5, 1 hari bulan 6 dah mula lockdown, sampailah bulan 7 ni baru diumumkan bantuan. Sebulan telah hilang, sebulan orang menghadapi masalah. Akhirnya 28 hari bulan 6 baru-baru ni, minggu lepas, diumumkan bantuan. Dan saya minta maaf kalau saya agak kritis, bantuan pertama nak sampai dekat orang pada bulan Ogos. Orang mati daripada 1 Jun, 1 Julai, masih lagi berhadapan dengan masalah. Perdana Menteri mengumumkan bantuan yang kebanyakannya bantuan pertama sampai pada 1 Ogos. Kita duk buat apa ni lah ni? Apakah kita okey nak boleh bertahan sampai 1 Ogos? Okeylah, umum bantuan. Selepas umum bantuan, saya tak tahu apa niat kerajaan. 2 hari selepas umum bantuan, 28 hari bulan 6, umum bantuan. Kemudian 30 hari bulan 6, diumumkan pula PKPD di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Sebelum tu mungkin saya boleh berikan input sikit. Kalau kita lihat pengumuman yang dibuat oleh PM8, 150 bilion apa package bantuan. Daripada 150 bilion, hanya 10 bilion adalah bantuan fiskal. Apa maksud bantuan fiskal? Iaitu kerajaan keluarkan duit dia dan bagi bantuan. Kerajaan bantuan bukan fiskal adalah contoh moratorium. Ini tidak memberikan implikasi kepada kerajaan ataupun KWSP. Ia tak menggunakan duit kerajaan. Bermaksud 140 bilion adalah duit kita, 10 bilion adalah duit kerajaan atau pembayar cukai. Yang ni pun kadang-kadang orang nampak, 150 bilion. Tapi kenapa tak sampai? Kerana itu kena faham fakta dia. 140 bilion itu bukan duit kerajaan, duit kita. Itu pun moratorium katanya, sebab yang tak dimuktamadkan. Kita pun tak tahu kenapa Kementerian Kewangan tapi jumpa dan bagi tahu. Okeylah, jangan lebih membebankan, tambah dan pergi ke hadapan, nanti bayaran lewat makin bertambah dan makin besar bayaran dia. Itu mungkin juga perlu untuk ketahui semua.
Cuma saya nak, yang menariknya kalau saya balik balik kepada isu tadi, bayangkan dalam tempoh beberapa hari ni, kalau kita boleh masuk sekali masalah komunikasi kerajaan, 28 hari bulan 6, umum bantuan. Sampai sekarang ni, kita masih merasakan yang selagi tak sampai tahap 10% rakyat Malaysia telah pun mendapat vaksin dan juga jangkitan bawah 4,000, kita akan duduk di dalam lockdown lah. Kita masih beranggapan begitu. 28 hari bulan 6, umum bantuan. 30 hari bulan 6, PKPD diperketatkan di Kuala Lumpur dan Selangor. 3 hari bulan 7, bayangkan 3 hari bulan 7, 3 hari selepas tu keluar pengumuman baru pula. Pengumuman yang kata kita tak boleh buat PKP menyeluruh berdasarkan seluruh negara. Tak ada dah lockdown menyeluruh. Kita akan nilai nilai ambang ni mengikut negeri-negeri. Negeri yang telah cukup syarat, kita boleh keluarkan negeri itu daripada fasa pertama pergi kepada fasa kedua pemulihan. 5 hari bulan 7, 5 negeri telah pun terlepas daripada fasa pertama pergi kepada fasa kedua. Pahang, Perak, Terengganu, Kelantan, Perlis kalau tak silap. Kita tertanya-tanya apa yang jadi ini sebenarnya. Bayangkan pada ketika 28 hari bulan, pengumuman bantuan diumumkan, apakah time tu tak fikir lagi apa akan berlaku lepas 2-3 hari? Lepas 2-3 hari nak kata pula PKPD akan diperketatkan. Lepas 2 hari selepas tu, oh kita nak ubah pula mengikut negeri. Setiap negeri dinilai secara berasingan. Yang ni semua menunjukkan yang perubahan ni berlaku dalam tempoh yang sangat dekat. Ini semua dibuat atas tujuan dua je. Kita nak satu, dalam tempoh masa yang sangat dekat untuk melandaikan jangkitan COVID-19. Sangat pantas, seminggu landaikan jangkitan. Dan untuk tempoh masa yang dekat juga beberapa minggu untuk mengurangkan kes jangkitan. Tapi ternyata kita terpaksa akui bahawa tak tercapai. Ya, kita berjalan berjaya landaikan, naik sikit sampai 9,000. Kemudian kita landaikan pada 6,000, 5,000, 6,000, 5,000. Tapi kita tak berjaya untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Jadi pada saya, perkiraan mudah, masalah jalan keluar, natijah. Masalah peningkatan kes. Jalan keluar yang tadi kita cerita punya panjang apa yang dibuat daripada 1 Jun sampai sampai sekarang ni. Natijahnya nak sampai dua natijah. Landaikan dan kurangkan. Kita tak boleh capai kedua-duanya. Jadi kalau secara umum apa yang kita buat sekarang adalah yang berlaku adalah satu kegagalan. Saya cuba untuk berlaku adil. Tak nak guna perkataan gagal. Saya duk fikir-fikir kalau kita banding dengan negara lain ke apa ke. Ternyata kalaulah niat kita untuk mengurangkan jangkitan, kita masih lagi gagal. Sekurang-kurangnya kalau nak guna bahasa lembut, kita belum berjaya dan kita masih lagi gagal. Mungkin Dr. Bobby boleh tambah sedikit tentang ada satu soalan sebelum daripada tu, bagaimana Qatar menghadapi keadaan ini? Qatar payah-payah cerita dia sebab okay, satu perbezaanlah Qatar ada pendapatan yang sangat sangat banyak. Negara dia ada pendapatan yang baik, jadi dia boleh biarkan orang bekerja di rumah dalam keadaan pekerja kerajaan dan GLC masih lagi dibayar gaji. Cuma dalam masa yang sama saya fikir saya tak nak cerita banyak tentang Qatar, nanti orang kata bias, puji pun tak, kutuk pun tak. Qatar buat polisi dia, ada perkara yang mungkin kita lebih baik daripada Qatar, terutamanya mutakhir ni lah. Kita boleh mobilizekan 200 ribu vaksin ataupun lebih setiap hari di kebanyakan negeri, kita ada pusat vaksin bergerak. Ini satu benda yang kita buat bagus. Qatar mungkin tak sampai ke tahap tu. Tapi ada perkara yang mungkin Qatar telah berhadapan dan situasi ini dalam keadaan lebih baik kot. Terutamanya dia kurang politik. Kerajaan sangat tegas untuk ambil apa sahaja keputusan. Kerajaan tidak terjejas dengan kritikan rakyat. Jadi saya fikir itu satu perkara yang kita mungkin di situ ada kekurangan sikit. Apple to apple lah, sebab di negeri kecil, di negeri kaya, yeah, di negeri tak adil lah besar untuk bandingkan. Betul-betul. Itu poin saya lah, tak adil untuk bandingkan kita dengan Qatar. Sebab banding lebih-lebih saya dia berkata piduk Qatar tu eh. Okey, ada soalan kepada Ustaz Salman. Kalau ya, seperti mana yang keluar di Syah-Syah, di apa, di screen. Soalan jujur, mohon dijawab apakah masih ada harapan untuk kita kembali pulih? Adakah untuk mengambil jalan optimis ataupun pesimis? Saya tak boleh jawab panjang sebab bukan bidang saya. Cuma dunia telah, pandangan saya lah, dunia telah menghadapi banyak jangkitan virus, jangkitan bakteria, jangkitan kuman sebelum ni yang telah menyebabkan kematian ramai orang. Kan?
Spanish flu telah membunuh 50 juta orang, menjangkiti 500 juta orang, 1/3 penduduk dunia pada ketika itu. Pada saya, COVID-19 akan berakhir. InsyaAllah mungkin tahun depan ataupun pertengahan tahun depan dia akan berakhir. Dan kita akan kembali kehidupan seperti biasa. Saya sangat optimis dan yakin dalam tempoh masa beberapa bulan ataupun paling lama pun setahun ataupun tak sampai setahun, kita akan solat, duduk sang rapat-rapat semula, kita akan hidup semula, keluar tanpa tanpa pakai mask. Akan berlaku. Paling lama pun setahun, 2 tahun. InsyaAllah, insyaAllah akan berlaku. Tapi kesakitan yang sedang kita hadapi sekarang ni pada saya, orang yang terbeban dan terkesan, dia sangat sakitan, sakit itu sangat parah sebenarnya. Orang berhadapan dengan banyak isu yang perlu diselesaikan segera. Sebab salah satu isu yang penting adalah bila kita start up ekonomi kita, kita ketinggalan sebenarnya. Kita kena akui yang kita ketinggalan. Banyak negara dunia telah buka ekonomi. Saya dalam beberapa minggu lepas, dari Qatar saya ke dari Malaysia saya ke Qatar. Qatar buka ekonomi dalam keadaan yang baik jugalah. Ada dia macam My Sejahtera di Qatar ni, ada ikhtiras, 7 ikhtiras, dah vaccinated, 2 dos boleh masuk. Kemudian saya ada satu business trip ke Rusia sebelum Euro lah, sebelum Euro. Sama juga sampai di airport Rusia, tengok tengok kad, ada CJ vaksinasi boleh masuk. Turki juga saya dengar sama, Turki dah buka. Jangkitan masih tinggi di negeri-negeri lain, tapi kita bimbang bila kita lambat start up ekonomi kita, kita kehilangan masa yang sangat berharga dan rakyat kita sangat terkesan. Jadi itu sedikit sebanyak komen lah. Saya optimis kita akan keluar. Tapi kalau kita keluar lambat daripada krisis ini, kita akan berhadapan dengan kerugian yang sangat besar. Ini belum cerita lagi tentang budak-budak kecil yang kehilangan setahun, tak boleh main, tak boleh pergi sekolah, tak boleh jumpa kawan-kawan. Dalam banyak sudut lah sebenarnya kita. Kita sebut sebagai lost generation. Lost generation untuk budak-budak ni. Okay, ada satu soalan yang mungkin untuk pergi kepada soalan saya yang ni, saya nak katakan bahawa kedudukan ekonomi kita tidak, nak katakan masalah kepada kerajaan ni, dia tak ada kajian unjuran, projection study. Macam apabila, yelah macam contoh tadi Ustaz Salman kata, dalam masa seminggu, bahkan kurang dari seminggu, berlaku perubahan-perubahan yang drastik. Bantuan pun macam tu, dan kemudian bantuan tidak mencukupi dan bertukar daripada FASA kepada PKPD. Dan kita pun tak tahu PKPD ni, kawasan saya antara yang terkesan dengan PKPD. Namun tak ada apa. Orang masih lagi boleh bergerak, orang boleh pergi merentas kawasan daripada saya berada di antara Selangor dan juga Kuala Lumpur. Tapi bukan kita nak bebas. Kita semua nak bebas. Tapi kalau katakan yang dibuat ini macam kita pun tak nak PKPD. Tapi kalau PKPD itu boleh menurunkan kedudukan ataupun keadaan semasa yang sedang teruk, dan kemudian awak buat main-main, dan kami terpaksa untuk ulang lagi sekali for the next 2 weeks, habis nanti daripada ni, kena ulang lagi sekali. Tekanan perasaan terlalu besar. Walaupun Alhamdulillah, kita ni tidak ada terkesan, dengan syukur pada Allah Ta'ala bahawa kita tak ada terkesan dengan isu ekonomi, dengan gaji, tak, kita stabil. Tapi tekanan perasaan itu sangat-sangat membebankan. Bayangkan orang yang ada double, yang ada berkaitan dengan isu ekonomi, gaji dikurangkan, ataupun gaji langsung tak ada kerana dibuang kerja, ataupun dicutikan tanpa gaji, dan kemudian tekanan perasaan. Yang ada anak-anak tak boleh keluar, nak kena belajar itu, tak ada duit nak kena bayar bil, bil dipotong. Ini semua adalah perkara yang berat. Pengangguran kalau kita lihat melebihi 700 ribu, mendekati 1 juta. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2021. Pada paras 4% daripada rakyat Malaysia tidak bekerja. Pelaburan asing, slips kepada terlalu besar sehingga memberikan impak 14.6 bilion. Kenaikan harga barang, sudahlah duit tak ada, kena catu. Harga barang basah, daging, makanan laut meningkat melebihi 3%. Sebab tu minyak, apa, masak, daging, siapa yang pergi beli memanglah akan rasa. Itu menyebabkan apa? Kuasa beli isi rumah shrink kepada 1.5% berbanding, itu pada kuarter pertama, suku pertama tahun 2021 berbanding dengan kuarter pertama 2020. Yang ada juga yang tulis bagaimana M40 bergerak daripada M40 kepada B40.
600,000 orang ataupun 8% mengalami kemerosotan pendapatan ke paras pendapatan maksimum. Okey. Sebelum kita pergi pada isu yang lain. Ada isu yang orang tanya oleh kerana kita kedua-dua latar belakang agama. Ada orang yang gunakan isu berkaitan dengan bendera putih, bendera hitam. Ada kata ini haram ni. Seperti memutuskan tawakal kepada Allah. Dan kemudian bendera hitam ini, yang ni biasalah kawan-kawan yang jalur keras, yang ni nak lawan kerajaan, nak kena apa. Tapi dia duduk dalam demokrasi. Demokrasi itu yeah. Supaya ada semak dan imbang. Dia kata ini nak menjatuhkan kerajaan. Bila dia kata kena beradab, parlimen kau tutup. Bila parlimen yeah. Orang tutup untuk tempat, kemudian orang bersuara di media sosial, oh yang ini haram. Macam agama ni, akhir sekali ya, orang akan, whether we like it or not, ia akan sampai pada orang-orang putus asa dengan agama. Agama ni tak menjadi penyelesaian kepada kita. Keluar sikit, ada je dalil, yang ni haram, kau hanya perlu taat sahaja. Ada sampai macam ni sekali ke agama kita? Saya nak tambah sikit kan, Dr. Abu Hafiz, berkaitan dengan bendera putih lah. Saya tak nak tambah di sudut kritikan pimpinan PAS, YB Muhammad, YB ni Abdul. Saya tak cerita tentang tu sebab ramai orang dah cerita dah. Semua satu sudut yang saya nak bawa dari sini. Kes bunuh diri yang tinggi. Dr. Abu Hafiz sebut di awal tadi. Kes bunuh diri yang bunuh diri yang meningkat ketika PKP ataupun lockdown ataupun bagilah nama apa sekalipun. Kes yang meningkat dan melibatkan ramai juga orang Islam yang terlibat. Lalu ada orang cadangkan supaya okeylah kalau malu nak minta tolong letakkan bendera putih sahaja sebagai satu inisiatif, jiran-jiran tahu hampa memerlukan pertolongan, kami boleh main rumah, kami boleh hantar pertolongan. Pada saya inisiatif ni bagus lah, sama seperti semua orang buat, sama ada parti politik ataupun bukan parti politik, badan-badan umumnya, kita ada macam-macam inisiatif sendiri. Kita buat direct transfer duit ke dalam akaun kita, kita buat majlis makan malam untuk kutip duit, kita bubur dalam tabung duit, kita gerakkan tabung. Ini semua inisiatif masing-masing yang pada saya untuk jadi gentleman kita kena hargai lah. Macam mana kita ada inisiatif, orang lain pun ada inisiatif yang mesti kita hargai. Tapi kan, berbalik kepada bunuh diri ni, saya bimbang masalah bunuh diri ni sebenarnya. Saya tak tahu, mungkin pandangan saya tak betul ataupun Dr. Wafin boleh bagi pandangan yang berbeza nanti. Saya tak fikir bunuh diri ni sebab tak ada makan ramainya. Ya, ramai orang tak ada makan. Tapi saya fikir tak ada makan ni di Malaysia kita boleh hidup susah dan insyaAllah NGO kita boleh cuba membantu. Ada orang terlepas, betul ada orang terlepas tak ada makan. Tapi yang membimbangkan saya, bunuh diri banyak disebabkan hutang. Jadi hutang ni menjadikan tak boleh tolong. Hang letak bendera, sorry, hang terlepas. Kita letak bendera putih kat depan rumah. Letak bendera putih kat depan rumah. Kalau orang datang rumah, nak apa? Beras tak ada. Telok tak ada. Orang boleh bagi beras dan telok, kita boleh hidup. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau orang main nak bagi bantuan, hang letak bendera putih, orang tanya, nak apa? Hutang, loan, sangkut, 700, 800. Yang nak bagi bantuan pun akan fikir, kalau aku bagi kat hang 700, kat orang lain tak dapat ada bantuan tu. Jadi, isu sebenarnya adalah isu hutang yang membimbangkan kita. Baru ni kan puan nama menteri kerajaan tempatan Zuraidah katakan membenarkan PPW, pemungut wang, apa betul tak, pemungut wang, puan nama, pemberi pinjam wang, PPW, pemberi pinjam wang berlesen dibenarkan beroperasi, pemberi halal. Pinjam wang betul kan, PPW alung halal. Ada yang patuh syariah juga kan, saya tak mahu cerita tentang bab tu lah, itu pembakaran Dr. Wafiz, saya tak nak masuk bab tu. Tapi masalah dia, satu sudut yang kita kena tengok, ramai orang pergi kepada PPW, pemberi pinjam wang ataupun alung, walaupun kadar faedah kedua-duanya lebih tinggi daripada bank. Dua-dua lebih tinggi daripada bank kebiasaannya. Pasal apa dia pergi? Dia pergi sebab kena blacklist dengan CITOS. Bila kena blacklist, bank takut nak bagi pinjam. Okey, ada orang nak cepat, lambat pay bank, nak tunggu 2-3 hari pergi jumpa dengan pemberi pinjam wang ni cepat. Okey, tapi ramai orang pay sebab bank dah blacklist. Bila bank blacklist, CITOS blacklist, kita kena blacklist sebab kita tak mampu bayar. Realitinya pada perkiraan gaji hang, perbelanjaan hang, rekod hang yang telah lepas menunjukkan hang tak boleh bayar. Baik, ada ruang untuk pemberi pinjam wang ni beroperasi bagi pinjam. Dan kita tahu orang-orang yang pinjam ni ramai di kalangan mereka tak mampu untuk bayar. Kerja tak ada. Jadi pada saya, satu dia tak menyelesaikan masalah. Sebab dalam keadaan orang sedang dalam kesempitan,
diri dia kesempitan. Rekod Sitos menunjukkan yang dia tak mampu untuk bayar. Dia pergi kepada pinjam wang dengan cara ini. Ataupun ramai yang pinjam Along. Dan bila tak mampu bayar, saya bimbang inilah yang menjadi sebab utama peningkatan kes bunuh diri. Moratorium tak membantu semua orang. Dia membantu orang yang ada pinjaman dengan bank. Tapi, baru ni paper tulis. Ada pemberi wang ni, maksud satu hari, satu minggu ada 3,000 kes datang kepada dia. Saya membayangkan dalam 3,000 tu, kalau 2,000 setengah Sitos blacklist. Tak boleh pinjam bank. Terpaksa pergi ke sini, berapa ramai lagi yang pergi kepada Along. Rekod teruk sangat, pemberi pinjam wang komuniti ni tak mampu nak pergi pinjam, pergi kepada Along. 3-4 bulan yang tak ada kerja ni, mereka nak bayar macam mana? Dan bila mereka tak boleh bayar, saya bimbang itu sebab utama ramai orang bunuh diri. Nak minta Dr. Hafiz komen juga, sudut pandang macam mana? Itu salah satu, tapi ialah ia membawa kepada tekanan perasaan. Dia membayangkan, kita perlu sangat detail dalam masalah ni sebab tak ada fakta, tak ada data kita. Kadang-kadang bila kita tanya apa data yang kita boleh tahu, memang masalah tekanan perasaan ke, hutang ke. Bila kita nak pergi dan keluar dan dapatkan, dan akhirnya nanti dia kata okey, yang ini data-data ini akan memalukan kerajaan. Bila memalukan kerajaan, badan-badan berautoriti ini tidak dibenarkan untuk rilis dapatan-dapatan tu. Itu satu. Kedua, bebanan kepada masyarakat bandar. Miskin fakir bandar ini sangat teruk. Kalau hari ini kita berada tengah-tengah tu, dia tak boleh nak bayar apa sebab duit tak ada. Habis duit kena bayar untuk benda-benda yang lain ataupun kereta, rumah, kereta dan yang lain. Lepas tu rumah tak boleh bayar. Katakan dia menyewa, dia kena halau. Dia dah kira tak ada tempat berteduh dah. Kalau di kampung, kurang-kurang dia boleh pergi cari apa tempat-tempat yang lain yang mungkin rumah tinggal ke apa. Sini di bandar hampir hampir mustahil nak dapat benda tu. Dan kementerian keluarga pun tidak dilihat very proaktif. Dan saya tahu ada ramai yang marah kepada badan-badan kerajaan, ada badan-badan agama, ada badan-badan agama yang cukup efektif. Tapi ketelusan itu yang menyebabkan orang sangat-sangat pertikai kan. Selama ni kita tengok pungutan zakat begitu banyak, ratusan juta kan. Tapi ingat, selepas daripada dia hilang pekerjaan, dia hilang pendapatan, dia pun dah tak layak untuk membayar zakat. Dia ada dua keadaan di sini. Dia pun tak boleh, bila kilang ataupun industri ditutup, dia hilang pekerjaan, dia tidak ada hasil, dia tak boleh bayar cukai. Dalam waktu yang sama, dia juga tidak boleh membayar zakat. Jadi hasil kerajaan dan hasil zakat yang untuk didistributkan itu tadi, dah tak ada. Cuma tidak ada orang yang daripada kerajaan tu yang turun untuk betul-betul merangka apa sebenarnya nak pergi kita ni. Dan letih, dan kadang-kadang jujur saya kata kan, bila orang datang ataupun kadang yang share, saya tak tergamak nak tengok apa yang dia nangiskan, apa yang dia rayukan. Sehingga yang viral satu, saya kira benda tu benarlah. Seorang yang menjual ataupun ejen kepada insurans takaful. Kan? Dia tanya, kalau saya tiba-tiba bunuh diri, boleh ataupun tidak keluarga saya claim? Yalah, kalau macam apa medical kita kan, dia akan bagi pampasan kepada keluarga sampai kepada tahap itu. Sebab dia, yalah, untuk orang lelaki ya, yalah, mungkin ego itu adalah salah untuk pergi keluar dan merayu orang bantu anak-anak. Itu bukan benda yang mudah, tapi mereka buat benda tersebut, angkat bendera putih. Dan tapi tak menjawab lagi isu kedua tu lah, isu bendera putih dan bendera hitam daripada sudut agama dan puak-puak. Saya isu ni bagi Dr. Abu Hafiz jawab lah. Saya dan ramai orang dah jawab dah. Jadi saya memilih untuk tak ada keperluan untuk kita saya panjangkan lagi jawapan, kerana pada saya telah jelas lah. Bendera hitam tu bukan bidang saya, tapi bendera putih macam kita kata tadi lah, dia salah satu inisiatif macam inisiatif-inisiatif lain yang sepatutnya tak ada masalah pada saya. Dia patut dihargai. Cuma kalau nak berbalik kan, Dr. Abu Hafiz sebut tadi, bekas tindakan yang kita buat sekarang menjadikan orang dalam kesusahan ni. Saya nak sebut dua contoh lah, dua contoh kalau kita boleh sebut. Satu, peraturan-peraturan ketika lockdown yang kerajaan laksanakan akhirnya diubah. Ini masalah besar. The moment kerajaan ubah menunjukkan yang dulu tu hang boleh ubah tapi hang tak mau ubah.
bila kerajaan ubah kemudian. Salah satunya kan, bila gerai makanan dibenarkan beroperasi 8 pagi sampai 8 malam. Ramai orang orang komplain, orang melihat apa signifikan 8 pagi sampai 8 malam? Orang berniaga nasi lemak nak sebelum orang masuk kerja kilang pukul 6. Kalau pukul 8 pagi orang dah masuk kerja kilang, orang dah masuk kerja office, orang dah pergi masuk kerja mana-mana, siapa nak beli nasi lemak tu? Satu. Malam kan? Malam contohnya. Orang berniaga burger buka lepas maghrib. Pukul 8 malam dia buka berniaga burger. Start pukul 8 malam lepas maghrib. Bila orang beli makan, break time kilang pukul 12 tengah malam, kilang akan order 30-40 biji burger, sumber pendapatan dia. Bila kita buat undang-undang umum, kedai makan boleh beroperasi 8 pagi, 8 malam. Kita nak tolong siapa ni sebenarnya? Kita, ya, ada orang yang dibantulah, orang yang berniaga makan tengah hari dan sebagainya. Ini menunjukkan yang pembuat polisi ni takkan dia tak nampak apa yang orang hadapi, keperluan orang ramai. Nature business orang yang berniaga pagi-pagi, nature business orang yang berniaga malam-malam dengan orang yang berniaga tengah hari tak sama. Ada kelompok yang berbeza. Tapi masalah dia, saya tak tahu apa signifikan 8 pagi dengan 8 malam untuk orang berniaga. Dan masalah yang lebih besar apabila kerajaan ubah selepas tu. Bila dia ubah, okey, dibenarkan sampai 10 malam. Maksudnya, oi, dulu pun boleh tapi hang tak mau ubah. Itu Bila pun kita bukan ubah ke arah daripada, yang lebih positif, itu kan, pun kesan bukan baik dia, daripada. okey. Kesan baik dia, okey, kita buat satu benda positif. Tapi kesan buruk dia, dia telah menzahirkan kebodohan kita yang telah lampau. Dia dia dua-dua sudut dah kan? Satu, satu. Satu lagi yang saya nak tekankan. Kluster kilang, yang orang kata kluster kilang ni kan. Daripada bulan 6 ke bulan 7, jangkitan paling banyak di Lembah Kelang. Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan. Dulu kita bincang kan, Kelang termasuk ke Lembah Kelang. Kita kira termasuk sekali lah. Sungai Kelang tu jalan ke mana, kira Lembah Kelang lah. Baik. Selangor, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur. Sehari, hari ni lebih daripada separuh kes. 6,000 kes, 3,000 lebih mai daripada situ sahaja. Tempat lain tak termasuk. Menteri Besar Selangor kata 91% daripada kluster sedia ada, 91% adalah sama ada kilang ataupun construction. Kilang 80%, construction 11%. Okey, masalah kita besar ni. Kilang dekat Selangor telah menyumbangkan banyak jangkitan kes COVID-19. Negeri Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan mewakili separuh daripada jangkitan kes COVID-19. Bukan pasal hari ni ni. Ni dah berlanjutan. Sebulan ni itulah situasi dia. Hang pi buat lockdown kat Perlis pasal apa? Apa kena mengenal Perlis dengan cerita ni? Jadi kan, nampak tak? Kita tak terfikir sampai akhirnya barulah kerajaan beberapa hari lepas. Kita akan menilai fasa mengikut negeri demi negeri. Setelah negeri-negeri yang tak ada kena mengenal dengan cerita ni sekian lama, kilang pun tak banyak, kes pun kadang-kadang tak setinggi ni, kenapa mereka perlu suffer? Semata-mata kita nampak nombor besar, semuanya disumbangkan daripada kluster kerja, kilang dan construction di Selangor. Jadi ini dua isu yang saya nampak agak longgar sebenarnya. Apa yang kita nak? Semua orang ditekan. Ada orang kata yang patut ditekan, hang tak tekan. Itu mungkin bolehlah kalau nak panjangkan. Dan yang kedua, signifikan beberapa undang-undang yang dibuat nampak macam tidak bersesuaian dengan semua orang. Minta komen Dr. Buafi juga isu ni. Okey, saya suka untuk share dengan semua. Setiap minggu saya menyertai yang amat berbahagia itu Dr. Mahathir untuk berbincang dengan banyak kluster ataupun bidang-bidang kepakaran. Kadang-kadang dia berbincang dengan selebriti, kadang-kadang melalui Zoom, kemudian dengan aktivis pendidik, bukan cikgu-cikgu tetapi golongan NGO dan juga pendidik, ada juga cikgu-guru khususnya anak-anak muda. Kadang ambil masa 2 hingga 3 jam saya sertai dan mereka meluahkan dan kami letakkan perbincangan itu masalah dan penyelesaian supaya kita nak dengar apa yang sebenarnya sedang berlaku. Suka saya kongsi bahawa ada seorang guru bahasa Inggeris yang mengajar di Putrajaya dan juga kumpulan aktivis-aktivis yang pergi bergerak untuk membantu anak-anak sekolah, anak-anak pelajar yang ketinggalan. Mereka ni tercicir. Agak tak masuk akal dan juga Farid, kita kan kasar, kita bengap juga kita buat ni. Kita suruh PDPR. Kita wajibkan PDPR di rumah menggunakan online.
Tetapi dalam waktu sekarang, antara kedai yang tidak dibenarkan buka adalah kedai-kedai elektronik dan juga stationery. Kalau kita dah bincang dan kita dah bahasa, kalau di Facebook lain, saya tak tahu Ustaz Salman main Twitter, ingat? Dia tak main Twitter, dia bukan jenis apa dia, kalau dia mula dia panjang, Facebook pun dia dia dah mute banyak banyak waktu lah. Kalau pergi ke Twitter, maki tu masya-Allah, dahsyat gila. Dan saya satu orang yang walaupun marah, saya cuba kawal diri kita. Antara orang yang selalu duk jaga saya ni, yang kadang-kadang kata ni bahasa pelajak sikit, bahasa ni apa, jangan jangan rendahkan martabat kita sebagai orang akademik, adalah Profesor Datuk Dr. Agus Yusof. Dia duk selalu kadang mesej, dia kata ini kasar sangat ni, yang ini bagus. Dia kadang waktu sebelum subuh kadang bahkan dia mesej, ataupun dia kalau dia tengok saya pun online waktu sebelum subuh dah ni dia akan call, dan begitulah. Bayangkan orang maki dah isu pukul 8 pagi sampai 8 malam, kemudian dia benarkan 6 pagi sampai 10 malam untuk kedai makan. Sedangkan kedai makan itu bukan dine in, take away. Bukan dia duduk situ pun. Dia ambil dan dia balik rumah dan dia makan. Dia tak ambil masa yang lama pun. Itu pun tidak difikirkan ketika buat satu apa yang kita panggil satu polisi. Bila orang dah maki, baru dia ubah. Yang sampai pada hari ini stationery dan juga kedai-kedai elektronik tak dibuka. Dia adakah dalam otak dia, dia berfikir bahawa komputer ni sepanjang PKPD ni mesti semua berjalan secara okey. Tak ada yang rosak, tak ada yang itu. Bahkan ada aktivis-aktivis pendidikan ini, sehingga semua anak muda, kadang tak lebih umur 40 tahun pun, dia kata kebimbangan dia adalah apabila, terutama bukan di peringkat darjah 5, darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, paling membimbangkan mereka adalah prasekolah dan juga budak darjah 1, darjah 2, darjah 3. Sebab saya baru perasan bila dia bentangkan, dia kata pedagoginya adalah dia nak tengok dia pegang pensel itu betul ataupun tidak. Dengan dia tak mampu untuk pegang pensel itu, dia tak boleh menulis. Kita akan hilang yang dipanggil lost generation ini dah 2 tahun. Mereka budak-budak yang preschool dan juga tingkatan 1, darjah 1, darjah 2 pada tahun 2020 dan 2021 ni, kesan diorang ini akan berpanjangan. Kesan dia sungguh berpanjangan. Dan jumlah mereka 100,000 ni. Dan kita pun tak tahu, budak-budak SPM, ya, kita ucapkan tahniah dengan jumlah yang besar ni, adakah benar-benar pengukuran dia itu akan pergi ke universiti benar-benar cemerlang? Ataupun disebabkan untuk mengelakkan daripada kemarahan awam, maka graf itu diturunkan. Itu hak pendidik, Kementerian Pendidikan. Dan kita tidak untuk merendahkan pencapaian anak-anak sekolah ini. Tetapi kalau ianya juga dimainkan isu politik, kan, untuk mengelakkan orang maki kerajaan apa semua, ini sangat berat. Dan ini kehidupan orang ni, masa depan. Masa depan orang. Saya mungkin ada isu yang lain, mungkin Ustaz Salman boleh ni, cuma ada yang tanya, soalan ini dah banyak diletakkan di ruang komen dan saya pun tak nak menarik Ustaz Salman kepada komentar terhadap politik terlalu dalam. Cuma beliau mungkin boleh tambah kalau saya punya ada kekurangan ke apa. Berdasarkan hadis, teguran pemimpin, jika hendak tegur pemimpin tak boleh terang-terang ambil tangan dan bicara empat mata, jika diterima maka itu okey. Alright, saya nak berikan penjelasan kerana ramai juga yang masuk di sini. Agama ini tak turun untuk membela orang-orang atasan semata-mata. Nature kepada agama ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda turun, rasa-rasa awal-awal Nabi berada di Mekah ni, Nabi duduk dengan geng-geng bangsawan ke ataupun Nabi duduk dengan geng yang tertindas? Ketika awalan kepada kehidupan Nabi itu adalah untuk membela golongan tertindas, tiba-tiba hari ini muncul golongan tertindas tu ada. Kita tak bela. Seperti mana kita membacakan hadis-hadis itu kepada orang-orang atasan? Agama ini seimbang. Agama ini seimbang. Saya beriman dan kita tak boleh nak tolak hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh untuk taat kepada pemerintah. Hancur negara ni kalau orang tak taat kepada pemerintah, hancur.
beri keputusan A, semua tak nak sokong A, pergi B, C, hancur. Tapi kerajaan juga tidak boleh menjadi begitu jahat sehingga untuk menekan rakyatnya dengan menggunakan hadis-hadis ataupun ayat Quran. Dan dahulu kalau kita tengok berlakunya revolusi di barat, khususnya dalam agama Kristian, kenapa mereka memisahkan ada idea yang dipanggil sebagai sekular, sekularisme. Kenapa ada sekularisme? Kerana memisahkan antara church dan juga state. Dahulu mereka ini, hari ini bahasanya tunggang each other, right on each other. Bila kerajaan state itu dikritik, maka dalil ataupun ayat-ayat agama daripada church itu menyatakan jangan lawan. Dan ketika mana church itu ataupun agama Kristian itu mula untuk diserang, jadi state akan berikan arahan supaya jangan lawan. Itulah yang kita lihat, walaupun fakta sains di Eropah ketika itu menyatakan bahawa pusat kepada alam semesta ini adalah matahari dalam sistem suria, tetapi ada satu pandangan rasmi dalam agama mereka menyatakan adalah bumi. Mereka yang menyatakan matahari sebagai pusat kepada sistem solar itu dibakar. Kita tengok nama geng-geng Galileo Galilei di Itali ada, di UK ada, dan yang lain-lain. Maka sebab itu agama ini menjadi juru cakap kepada rakyat di bawah, juga untuk memberikan nasihat di atas. Hadis yang saudara Amir Muhammad ini keluarkan, hadis yang sahih. Kita tak boleh nak tolak. Saya, oleh kerana mungkin hari ini rakyat bangkit, saya tak boleh kata hadis ini tak sahih. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Begitu juga hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu lahu al-jannah." Tidak ada mana-mana hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan amanah untuk mentadbir rakyatnya dan dia mati pada hari yang mana dia dimatikan dan dalam keadaan dia membohongi rakyatnya, melainkan Allah taala haramkan bagi dia syurga. Hadisnya juga hadis ini juga diriwayatkan dengan riwayat makbulah. Maka jangan bila orang sebut tu kita kata hadis yang sahih, tapi bagaimana faham itu? Selalunya kita ambil nas ini, the revelation itself is divine. Al-Quran dan hadis is divine, adalah satu wahyu. But your and my understanding could be not, ataupun tafsiran anda dan saya tak semestinya. Mungkin boleh jadi memang itu yang difahami ataupun yang ingin dimaksudkan oleh Quran dan Sunnah. Jadi dalam keadaan ini, bila negara ini membenarkan demokrasi, berlaku check and balance di parlimen, kan kita buat secara terbuka. Kalau katakan itu bercanggahan, minta yang bacakan hadis ini batalkan apa yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Then baru anda boleh cakap. Jadi sebab saya tengok daripada awal sampai akhir ni, hadis yang sama macam mana itu, macam mana. Stoplah untuk menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi jurucakap orang yang sedang gagal berbanding memberikan nasihat. Anda sedang gagal, perbetulkan. Cukup. Tapi kalau itu pun tak mau cakap, saya ingat berat jugalah jadi agamawan begitu. Saya nak tambah sikit kan, Dr. Bofis, tentang sikap rakyat Malaysia, sikap rakyat Malaysia. Apa yang kita buat beramai-ramai ataupun apa yang majoriti buat. Saya rasa kita kena, ramai orang tak nak akui, kita kritik. Kalau kita tengok sentimen yang cuba dimainkan oleh pimpinan dan juga rakan-rakan kita yang sebahagian daripada mereka, kita tahu mereka penat bekerja sebagai frontliner dan sebagainya. Kita hormati kedudukan mereka, jasa mereka terhadap negara sangat besar pada ketika ni. Tapi saya tak berapa suka dengan sentimen yang kata rakyat Malaysia ni rakyat yang ketegak, rakyat yang tak dengar kata. Saya tak berapa setuju, sebab pada saya lah, ni pandangan peribadi saya, rakyat Malaysia telah menunjukkan contoh yang sangat baik. Rakyat Malaysia antara yang paling baik saya rasa berdepan dengan tekanan, dengan kekangan, dengan SOP. Kita kritik, betul, kita kritik, dalam masa yang sama kita patuh. Kalau ingat dulu SOP pertama kan, masa awal-awal bulan Mac 2020 start PKP pertama, Datuk Seri Sabri selalu sebut kan, hari ini kepatuhan pada 90%, 95%, 94%. Sebenarnya itu menunjukkan sikap sebenar rakyat kita lah, kita patuh. Janganlah kutip orang yang tak patuh, sikit-sikit tu ada. Tapi secara umum, ramai rakyat Malaysia telah patuh dan betul, telah mengikut arahan dengan baik. Di US, kawan-kawan yang pergi ke US cerita, orang bawa kain rentang tau ke jalan, orang bawa banner pergi ke jalan, maki COVID tak ada, mask tak ada, kami tak mau pakai apa, inilah hidup kami.
perhimpunan Black Lives Matter tu berlaku di tengah-tengah jangkitan. Itu di US. Di Eropah sama juga, orang tak dengar kata. Orang boleh lawan kerajaan, kerajaan kata nak buat SOP, dia pun tak ikut pun di banyak tempat. Jangan banding negara kita dengan negara yang kerajaan guna kekerasan. Kalau kerajaan dia guna kekerasan, mestilah rakyat akan taat, tak lawan. Itu kategori lain. Dan Dan jangan China. guna, jangan banding macam tu. Dan jangan juga bandingkan kita dengan negara yang rakyat dan kerajaan dia ada hubungan yang sangat memuliakan raja dia. Lain ceritalah. Itu kita bukan kedudukan tu. Tapi bandingkan kita dengan kebanyakan negara demokrasi lain, rakyat kita sebenarnya adalah rakyat yang pada saya secara keseluruhan sangat baik dan sangat berhemah. Bayangkan kalau saya nak patah balik kepada PKP pertama dulu, jangkitan harian kita 100 ke 200. Masa tu Itali ataupun France, UK, Qatar buat lockdown juga. Tapi mereka buat lockdown sebab jangkitan ada 1,000 lebih time tu. Ada yang sampai 7,000 lebih. Tapi kita jangkitan 100, 200 lebih. Kerajaan telah meletak mengenakan PKP penuh bulan 3, 2020, saya ingat saya. Orang taat. Orang patuh. Adalah gambar orang pergi kat kereta, polis tanya nak pergi mana, nak pergi mall kat depan. Patah balik, mereka pun patah balik ramai-ramai. Tak ada siapa pun keluar pergi demonstrasi. Orang dengar dan patuh pada ketika itu menunjukkan yang rakyat kita ni sebenarnya, pada saya lah, pandangan kita, rakyat Malaysia telah berinteraksi dengan sangat baik dan sangat berkesan. Kita jangan salahkan rakyat sebab akhirnya orang yang buat undang-undang nak memastikan kejayaan sesuatu undang-undang, kita pada banyak benda yang kita kena ambil kira. Satu, kefahaman rakyat. Apa yang rakyat faham? Kita kena ambil kira yang tu. Yang kedua, budaya masyarakat kita. Budaya masyarakat setiap negara berbeza. Kena tengok juga budaya masyarakat. Yang ketiga, undang-undang tu sendiri yang diletakkan tu sesuai ke tak? Yang keempat, penguatkuasaan juga kena tengok bagus ke tak? Kalau saya nak bagi satu contoh kan, orang kata masyarakat kita ni yang suka lari-lari daripada kuarantin Kendiri, lari keluar daripada kuarantin. Contohnya, ada kawat besi, turun ke bawah kawat besi, jalan hari ni gamak tersebar di Facebook macam Dr. Buah Fiz kata, saya tak ada Twitter, lari daripada kawat besi. Bilangan-bilangan yang buat begitu sebenarnya sangat sikit. Tapi nak tengok sebenarnya, macam mana kita nak kawal tingkah laku masyarakat kita? Yang pertama, kalau dulu ketika kes 100, kita buat PKP yang ketat, hanya boleh keluar rumah dalam range 100 meter, 100, 10 kilometer sahaja. Sekarang kes 6,000, kita kata tak boleh rentas daerah. Kilang masih dibuka, orang dah marah dah. Orang kata, dulu kes sikit hang overreact dengan teruk betul bagi kami tak boleh keluar rumah, tutup semua benda. Top glove pun kena tutup lah time tu. Kan, top glove pun tutup. Tapi sekarang kes banyak, tiba-tiba SOP jadi kurang. Itu satu. Kefahaman rakyat telah berbeza. Buat undang-undang pula. Kalau kita ambil contoh kan, nak cerita pasal contoh. Macam mana nak bagi orang tak langgar lampu isyarat, tak langgar, tak accident kat tengah jalan? Jangan kata, jangan marah kat rakyat. Jangan kata, apa ni rakyat tak berhemah, tak tengok kereta depan. Jangan salahkan rakyat. Apa yang kena buat? Tak traffic light. Bila letak traffic light, 60%, katakanlah 60% orang ikut traffic light, tak langgar traffic light. 60%, lagi 40% tak ikut. Apa kita nak buat? Pilihan yang kita ada. Satu, terus maki rakyat. Rakyat tak bekerjasama, tak ikut undang-undang. Hang takkan selesaikan apa-apa masalah pun. Dah ada traffic light, samanlah orang yang langgar traffic light. 80% orang akan taat. Saman juga. Ada orang langgar juga. Pasanglah kamera dekat traffic light. Bila dah ada traffic light, dah ada kamera, dah saman orang yang langgar, akhirnya kepatuhan akan meningkat jadi tinggi. Jadi pada saya, semua orang kena bertanya, kalau rakyat tak patuh, pasal apa rakyat tak patuh sebenarnya? Kita tak boleh mengubah tingkah laku, latar belakang, cara fikir rakyat dalam masa sebulan ataupun setahun. Tak boleh. Rakyat Malaysia tak boleh jadi macam rakyat Jepun dalam masa setahun. Hang tak boleh ubah tu. Tapi apa yang kita buat? Orang lari daripada kuarantin Kendiri sebagai contoh. Okay. Orang lari daripada kuarantin. Macam mana nak elakkan orang lari daripada kuarantin? Satu, kita tak mahu cerita lah. Menteri pun sama juga. Doktor, apa nama? Khairuddin Takiri dulu lari kuarantin Kendiri juga. Kena denda 1,000. Kena kompaun 1,000. Tapi itu rahsia besar lah. Kita ada dua rahsia sekarang. MH370 dengan Datuk Khairuddin Takiri. Sampai sekarang kita tak tahu siapa salah. Sebab Kementerian Kesihatan saman dia 1,000. Tapi kes tu digugurkan oleh pejabat peguam negara sebab katanya pegawai kementerian dekat airport tak bagi kat dia borang 14B untuk wajibkan kuarantin Kendiri. Dia free. Siapa salah? Sama ada Datuk Khairuddin
ataupun Kementerian Kesihatan, kita tak tahu. Itu rahsia besar Ataupun negara yang penjawat saya awam. sampai bila. Siapa salah? Ataupun penjawat awam yang tak bagi tu. Saya pasti sama ada penjawat awam ataupun Datuk Khairuddin, sebab Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham kata dia tak tahu. Itu ada statement dia tak tahu. Dia kata dia tak tahu pun Datuk Khairuddin masuk ke Malaysia. So kita tak tahu siapa salah. Menteri ataupun penjawat awam yang lupa nak bagi borang 14B. BP kat mereka lah. Langgar kuarantin kendiri sebagai contoh. Macam mana nak bagi orang tak langgar? Pakailah ni. GPS kan? Check. Hang keluar daripada rumah, aku detect, aku saman. Ataupun gunalah My Sejahtera tu untuk check dan sebagainya. Maksudnya, adalah makcik yang pergi makan dekat dekat kedai tepi jalan tu. Okey, ada orang yang langgar. Tapi nak pastikan orang betul-betul ikut sejauh mana penguatkuasaan kita. Kalau bagi ni, ni kan contoh, memang ada contoh betul ni. Memang tengah pakai ni. Kalau kita bagi ni ke orang, suruh dia duduk rumah, tuan-tuan dan perempuan, memang ramai orang akan langgar lah. Bukan cerita pasal orang biasa, doktor pun, tak mahu sebut nama lah, tapi doktor pun sama. Eh, kawan-kawan kita lah, pekerja kesihatan juga. Esok baru nak potong gelang hari ni macam mana? Boleh pergi jalan? Tak apa, aku dah swab dah. Negatif ni aku angkat atas ski, pakai baju lengan panjang, keluar dah pergi beli makan. Memang orang buat. Sebab apa orang buat? Hang bagi benda ni je. Jadi, ertinya, jangan salahkan rakyat. Kita kena buat sesuatu untuk kawal tingkah laku rakyat. Dia bukan tentang rakyat tak ikut, rakyat tak ikut. Manusia ni hang bagi ruang, memang dia tak ikut. Kita punya kerja dah kena buat undang-undang untuk kawal. Jadi itu sedikit sebanyak tentang yang nak salahkan rakyat. Pada saya, rakyat Malaysia antara rakyat secara umum antara yang paling bagus. Kita mampu untuk itu dan kita telah buktikan kepatuhan kita. Sehingga tentang perkara-perkara yang timbul syakwa sangka sama ada rakyat patut patuh ke tidak, akhirnya bunyilah suara orang menentang, mengkritik, mempersoalkan tindakan kerajaan. Macam mana komen Dr. Bobis? Okey. Siapa yang selalu berjalan, siapa yang mungkin belajar, saya belajar di luar dahulu masa master Ustaz Sulaiman, Ustaz Salman apa di dia kata dah lebih pada 10 tahun dan berjalan, kita pun berjalan ke sana, saya ke US dan sebagainya. Kita tahu semua yang berjalan ni akan tahu betapa tertibnya rakyat Malaysia. Kalau keadaan macam ni asyik tutup saja dan ada double standard, ada double standard, memang rakyat negeri luar akan turun dah jalan. Dia tak kisah engkau 6,000 ke 7,000 kes harian, dia nak turun, dia turun. Dan kita ni bila orang fikir kita nak kena apa berjalan ataupun nak kumpul ni, kita fikir wish nanti kalau jadi apa kluster yang baru kita akan disalahkan. Kita selalu fikir benda tu. Tapi rakyat Malaysia ni sampai ke tahap itu pun diorang kata tak apa, kita ni kita tolong. Daripada dia nak pergi serang ke atas, dia salurkan kekuatan dia, resources dia, bantu orang apa kawan-kawan yang ada di ataupun jiran tetangga dia. Bayangkan sampai tahap macam tu sekali. Saya terkesan tadi ada apa, ada satu posting di Facebook pun, satu orang makcik dia bertudung dan kemudian dia tanya dekat satu orang di satu supermarket, dia kata orang Cina kalau makan kicap ni, kicap jenis apa ya? Lepas tu kawan tu yang perempuan Cina ni, dan dia kata dia bagi tahu yang ini. Dia kata oh, sebab saya ada jiran yang angkat bendera putih, saya ingat nak belikan. Kita ni kita sangat baik dan kita sangat bergotong royong. Kita rasa sedih apabila melihat kawan-kawan ataupun jiran, dan kadang-kadang sampai tahap kita tak mampu. Macam contoh, dia masalah dia adalah hutang. Adalah hutang. Kita bayangkan kalau 700 yang dikatakan tu, kita boleh bagi makan untuk 7 keluarga. Kata satu bantuan tu 100, 100, 100. Tapi dalam waktu yang sama, kita pun faham dia perlukan. Itulah yang mungkin bila satu, itu bulan pertama, bulan kedua, kita dah 18 bulan. Ambillah 10 bulan sekalipun kalau dia dah ada hutang tu. Rumah dia mungkin dah kena tarik. Kereta dia mungkin kena tarik. Dan ini semua adalah M40, bukan B40. Sebab yang mempunyai rekod yang baik untuk membuat pinjaman di bank ini adalah M40 kebanyakannya. Mungkin sebahagian daripada B40. Dan di peringkat awal, bantuan yang disalurkan memang fokus kepada B40 tanpa M40. Dan ada yang lebih tak masuk akal menulis, oh kalau rumah ni ada laptop, ada komputer, ada TV, selama mana tu jangan angkat bendera putih. Kita pun apa ni fikir? Habis tu anak dia kena PDPR. Anak dia kena belajar.
Dan dia beli tu ketika mana ekonomi kewangan keluarga dia adalah stabil. Dan yang tulisnya semua berlatar belakangkan agama. Sangat memalukan. Dan mereka ni suka guna nama kunyah lah. Masalah saya adalah nama kunyah, apa nama hakiki saya adalah kunyah saya. Geng-geng yang ada nama Abu-Abu, nama nama saya memang nama hakiki, nama sebenar adalah Abu Hafiz, bukan kunyah. Dah. Jadi puak-puak ni bila guna nama-nama tu nak konon, ya mungkin sunnah ke ataupun mungkin gelaran biasa Arab. Jadi aib juga pada nama saya, dan bahkan kami ni pula orang-orang agama. Nasib baiklah Ustaz Salman dan saya ni memang tabiat kalau khutbah ke ataupun kopiah ni payah nak pakai. Kan? Jadi orang tak nampaklah sangat direct macam Ustaz. Tapi inilah isu dia. Inilah isu dia. Menyebabkan agama tu kadang-kadang dilihat begitu. Saya kira kita mungkin tak mau terlalu lama. Kita mungkin akan berhenti pada jam 11. Sesiapa yang ada soalan lain, 2-3 soalan kita boleh ambil dan boleh letakkan di ruang komentar, dan kita mungkin akan akan memberikan respon. Cuma ada satu soalan yang saya kira baiklah juga, mungkin kerana berkaitan dengan kita. Kluster tertinggi apa DG kesihatan kata 80% daripada kilang. Menteri Besar Selangor kata 91% daripada kilang. Tapi kilang tetap dipertahankan oleh Menteri MITI untuk dijalankan. Masjid hanya membentuk 5% sahaja. 5% sahaja. Tapi ia kekal untuk ditutup. Bahkan kadang-kadang tak masuk akal. Masjid tu mungkin boleh masukkan 1,000 orang. Ada orang marah. Saya faham. Sebab kadang-kadang ada tempat tu orang pun tak mau ikut SOP. Cuma sampai bila? Me myself pun memang setiap minggu akan khutbah. Akan khutbah. Dah lebih daripada sebulan lah. Maksud 2 bulan tak salat Jumaat. Sebab kita pun bukan ahli jawatan kuasa masjid. Tapi ada apa, dan ada sebahagian masjid tu yang memang saya khutbah pun tidaklah. Memang tutup habis kerana bimbang ada penularan baru yang sangat menakutkan. Kalau kita boleh membentuk SOP ketat di kilang, adakah kita mungkin boleh untuk buat untuk masjid juga? Sebab terlalu lama kata orang. Pandangan saya ke? Pandangan saya? Ya, okay. Ya. Ya. Baik. Saya berpandangan yang mungkin tak tahulah orang lain mungkin berbeza, tapi saya rasa SOP masjid yang dah ada kan, pakai mask, mengelakkan kita punya droplet jatuh dan sebagainya, jarak 1 meter antara orang dengan orang sebelah, itu memadai untuk kawal, dan memadai untuk kawal jangkitan dalam masjid. Saya fikir mungkin kerajaan kena fikir untuk mula membuka, terutamanya satu, di kawasan-kawasan yang tidak berisiko tinggi. Macam kita balik kepada persoalan tadilah, di Selangor mungkin berisiko tinggi, tapi di negeri-negeri yang dah kurang risiko, 5 negeri tadi tu, masjid saya rasa sepatutnya sudah boleh dibuka dengan SOP sebelum ini. Ada jarak dan pakai mask. Ini kita jangan terlalu pandang ringan sangat dalam solat ni. Semua tak apa, buat semua dulu. Solat tak payah. Jangan begitu. Kalau benda-benda yang seangkatan dengan solat boleh dibenarkan, saya tak nampak ada alasan untuk kita terus mengekang dan juga memberikan SOP yang paling ketat. Ada orang dia rindu nak bersukan. Diorang dia rindu nak bersukan. Kita bagi kelonggaran. Okey, tempat-tempat yang kita kurang boleh sukan, tapi sukan yang tidak melibatkan sentuhan. Tapi ada orang hati dia rindu dengan masjid. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan depok lah. Tapi ada orang dia ada rindu dengan masjid. Jadi mereka ni perlu diberi ruang. Satu, hak kebebasan beragama. Yang kedua, SOP yang ada telah memadai. Masjid tak sama dengan kelab malam yang orang pergi, orang menari, orang peluk-peluk. Tak, masjid tak ada siapa peluk pun. Adalah orang salam, jarang jumpa. Tapi boleh dikawal. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sini saya nak panjangkan sedikit. Setelah kita vaksin berapa juta orang dah? 6 juta orang kan dia dapat first dose. 6 juta orang. Kita dah vaksin 6 juta orang. 6 juta orang first dose. Saya rasa mungkin tiba masanya untuk kerajaan beri kelonggaran kepada orang yang telah divaksinasi. Yang dapat 2 vaksin, mereka perlu diberi kelonggaran. Gradually beri kelonggaran pada mereka. Sama ada rentas daerah, rentas negeri, ataupun masuk ke mall, ataupun dibenarkan untuk makan di restoran-restoran. Tunjuk MySejahtera, dah vaksin. Benarkan mereka makan di MySejahtera ada tunjuk ke status vaksin? Saya ada, tak tahu ada. Lah. Ada. Okey, ya kan? Tunjuk MySejahtera boleh dibenarkan makan di dalam kedai makan dan juga masuk masjid antaranya. Selain daripada jawatan kuasa masjid, kita dah ada ramai
petugas-petugas frontliner dan sebagainya yang dah divaksin tunjuk mai sejahtera. Pada saya, SOP masjid telah tiba masanya untuk kerajaan ringankan sedikit. Sekurang-kurangnya sebagaimana dalam masa PKP pemulihan dahulu. Ikut kapasiti masjid, jaga jarak, pakai mask. Saya mohonlah, mungkin di Selangor mungkin tak boleh lagi. Selangor Negeri Sembilan, Lembah Kelang yang banyak masalah ni. Di tempat-tempat lain telah tiba masa untuk mungkin perlu dilonggarkan kot. Itu pada pandangan saya. Okey. Saya setuju. Saya kira antara cara untuk memberikan sedikit tekanan berkaitan dengan vaksin ini adalah dengan memberikan syarat nak masuk masjid kena ada vaksin. Kena telah divaksin. Okey. Jadi mereka akan ada satu apa desakan untuk mendapatkan vaksin atau menekan pihak yang menguruskan vaksin ini membenarkan mereka untuk vaksin. Itu satu. Kedua, saya nak berikan penjelasan juga disclaimer takut orang ingat kita macam mana. Kami berdua adalah antara yang melawan idea-idea konspirasi ataupun anti-vaksin. Kami berdua lawan idea-idea itu. Dan di peringkat awal, saya kumpulan kami antara yang menjawab kumpulan-kumpulan agama yang kata yang ini hanyalah satu apa ID ataupun konspirasi daripada Israel, Yahudi, Zionis dan yang lain-lain. Kita lawan, bahkan ada yang berdebat dan yang lain-lain. Cuma setelah kita dah didik semua daripada ataupun kebanyakan daripada masyarakat awam kita bahawa perlunya jarak. Ada dulu bising, kena rapat. Dan kemudian kita justifikan kenapa ia perlu untuk dijarakkan dan mereka boleh terima. Setelah 18 bulan, kita pun diam, kita pun ikut taat. Buka lebih sedikit berbanding ditutup. Kita nak mohonlah supaya berbincanglah. Terutamanya pada negeri-negeri yang telah pun dibuka. Besok menjelang pukul 12:30 malam ini antaranya Perlis, antaranya adalah Pahang pun masuk kot. Ada dalam 5 negeri yang dibenarkan untuk bergerak kepada fasa yang kedua. Sedangkan kalau tengok Putrajaya punya kes baru lebih rendah berbanding dengan Pahang tak silap. Tapi dia dibenarkan buka. Yang ini pun mungkin ada penjelasan dia, tetapi ini isu masalah komunikasi yang mungkin Salman belum untuk sentuh pada malam ni ataupun mungkin pada siri yang lain. Jadi saya pun dulu antara yang kata jangan pergi masjid kalau keadaan sekarang ni, tahan diri, doa pada Allah Ta'ala, ambil vaksin dan sebagainya dan kita tunggu. Dan waktu sekarang setelah pada 6 juta yang telah dapat dos pertama, 2 juta lebih telah dapat dos yang kedua, 2 dos complete, mungkin salah satu daripadanya adalah untuk kita jadikan syarat untuk pergi ke masjid. Masjid masjid apa mungkin ada yang saya tak pasti, tapi anda perlu untuk lindungi diri sendiri dan lindungi orang lain. Anda mungkin tak terkena tetapi ia bersama dengan anda dan kemudian pergi berjangkit pada orang lain. Dan ini berlaku satu kluster, dia duduk di Bangi, berlaku kematian, pergi balik ke Sarawak, rumah panjang, dan akhirnya dia balik ke KL, tak ada masalah. Hampir separuh rumah panjang itu mati disebabkan COVID-19 yang dia bawa sebagai carrier. Ini berlaku. Saya nak tambah sikit Dr. Bofis berkaitan dengan tadi sebut tentang vaksin kan. Sebenarnya satu bila Dr. Bofis cerita pasal anti-vax dan sebagainya, satu lagi lah saya nak puji rakyat Malaysia. Di Malaysia sebenarnya kalau kita tengok orang dewasa Malaysia mungkin ada 20 juta lebih. Tadi saya cek website vaksincovid.gov. Dalam website vaksin COVID ni menunjukkan pendaftaran vaksin di Malaysia adalah 16 juta. 16 juta lebih daripada separuh dah mendaftar. Ada anti-vax, betul. Tapi sebenarnya anti-vax di Malaysia ni sangat lemah. Tengoklah pendaftaran, 16 juta dah mendaftar. Ada negeri yang mencatatkan 100% orang dewasa ada daftar. Kuala Lumpur dah 100%, Putrajaya dah 100%. Banyak negeri dah 80%, banyak yang 70%. Yang bawah 40% cuma Sabah. Dan bawah 50% Kelantan kalau tak silap saya. Lain semua, pendaftaran vaksin kita sebenarnya tinggi. Menunjukkan yang ialah adalah cakap-cakap kosong anti-vax tu, tapi ini cakap-cakap yang tak memberi kesan kepada kebanyakan masyarakat sebab ramai orang Alhamdulillah telah menerima. Tapi satu isu lagi yang saya nak sebut, kalau kalau ada masa untuk saya sebut sekejap ni. Dulu saya pernah bincang dengan Dr. Rozaimi, boleh tak kita fatwakan vaksin tu wajib? Wajib ambil vaksin. Saya beritahu kepada Dr. Rozaimi yang kita bincang sama-sama lah dua orang, tak boleh. Fatwa tak boleh wajibkan.
Ha, ni kena faham betul-betul. Jangan kata saya anti-vax. Dengar betul-betul. Kenapa fatwa tak boleh wajibkan? Fatwa boleh wajibkan sesuatu yang wajib syar'i. Dalil-dalil syarak kata wajib, wajibkan. Ataupun wada'i. Wada'i artinya tak ada dalil syarak. Cuma, dia tak ada dalil. Tapi, ada kehendak darurat menunjukkan dia mesti diwajibkan. Baik. Macam mana kita nak tahu sesuatu tu wajib wada'i? Untuk kita wajibkan. Mestilah darurat tu betul-betul murajjah, betul-betul berlaku. Macam mana kita nak tahu darurat tu betul-betul berlaku sehingga kita perlu wajibkan? Dia mestilah diwajibkan oleh undang-undang negara. Kalau undang-undang negara wajibkan sesuatu, itu adalah tanda signifikan bahawa ini sangat perlu. Pada pandangan perundangan negara, dia perlu dan hang tak boleh tidak mesti kena ambil. Dalam pada kita cakap-cakap tentang vaksin sekarang, pada pandangan saya, fatwa tak boleh wajibkan. Kecuali setelah undang-undang negara mewajibkan ambil vaksin COVID-19, selepas itu fatwa boleh wajibkan. Sebab pada ketika undang-undang negara kata wajib dan ada kepentingan masalah yang sangat penting, fatwa boleh wajibkan pada ketika itu. Tapi sehingga ke saat ini, kita dalam darurat, maksudnya dalam darurat nak buat undang-undang baru tak perlu pergi ke parlimen pun, boleh buat. Undang-undang negara tidak mewajibkan. Bila tak mewajibkan, saya tak tahulah. Tak mewajibkan menunjukkan yang dia belum sampai ke tahap betul-betul darurat yang kita kena kata wajib. Satu, mungkin. Yang kedua, registration 16 juta. Kita vaksin baru 6 juta. Kalau kita wajibkan orang ramai lagi ramai, kita nak vaksin macam mana? Sekarang stok vaksin yang kita ada tak cukup pun untuk bagi kepada 16 juta orang yang telah mendaftar. Jadi pada saya, kalau balik kepada soalan vaksin, penting tolonglah tuan-tuan dan puan-puan, ada peluang, ada ruang ambil vaksin supaya itulah cara paling paling praktikal untuk kawal dengan COVID-19. Dalam masa yang sama, saya kata bahawa hanya wajibkan setelah diwajib oleh undang-undang negara. Kita ada vaksin ni kan sekarang ni, ada vaksin mobile kan yang bergerak. Asmara ada kan, bergerak pergi ke tempat-tempat. Saya nak abang tuan-tuan, masalah vaksin ni kalau adalah sebahagian orang tua-tua yang tak mau vaksin, masalah anak-anak dia apa? Anak-anak yang belajar tinggi, pergi cerita kat mak bapak, kata eh vaksin tak payah ambil lah, bahaya lah apa. Mak bapak mereka terikut. Macam mana nak kontrol ni? Kita ada kawasan PKPD, flat-flat di KL, kalau nak adalah di mana-mana, kerajaan boleh wajibkan. Wajibkan, panggil mereka turun, bagi vaksin kepada mereka. Kalau itu kerajaan buat, pada saya tak ada halangan untuk fatwa mana-mana negeri untuk mewajibkan dia. Tapi pada keadaan sekarang, kerajaan tak wajibkan, fatwa pun tak boleh wajibkan lagi lah. Fatwa kena ikut undang-undang. Fatwa tak boleh mewajibkan sesuatu yang undang-undang negara bagi pilihan. Okay, Dr. Buafi boleh ulas panjang bidang kepakaran dia undang-undang. Tapi undang-undang tak wajibkan, fatwa tak boleh wajibkan. Cuma cabarannya sekarang, jangan cerita pasal anti-vax. 16 juta orang telah mendaftar. Tolonglah bagi vaksin kepada mereka yang telah mendaftar supaya kita boleh selesaikan masalah COVID ni. Jadi minta komen Dr. Buafi tentang isu tu kalau boleh panjangkan sedikit. Itu pun satu isu yang besar yang menggambarkan kegagalan kerajaan. Jadi saya ingat walaupun tajuk asal kita sama ada ia realiti ataupun sentimen daripada satu orang yang berada pada posisi yang tidak memihak kepada mana-mana parti politik, Ustaz Salman, dan juga orang yang kritikal terhadap semua orang-orang politik kepartian, Ustaz Salman sendiri pun seakan-akan setuju bahawa ianya adalah satu realiti berbanding dengan sentimen. Satu. Kedua, kita punya masalah berkaitan dengan isu vaksin ini begitu panjang. Pertama, kegagalan kita untuk membuat pembelian awal. Kehebatan, kalau kita nak tengok di Indonesia, untuk apa Indonesia hari ini memulakan darurat penuh, khususnya di Jakarta dan yang lain-lain. Mereka buat, walaupun dalam keadaan sebelum daripada ini mereka dilihat agak lebih terkehadapan dan lebih baik daripada kita. Antara yang kita boleh puji, mereka buat kerjasama dengan China untuk membangunkan vaksin mereka sendiri di Bandung. Dan kita masih lagi stuck. Sebab apa? Sebab kita ada masalah stability politik. Dan itu menjadi banyak orang tulis daripada dalam negara, luar negara, siapa yang nak dapat, siapa yang itu, isu vaksin, kenapa supply. Dalam keadaan kita memerlukan vaksin, kita punya menteri, walaupun sahabat saya, terpaksa pergi berkelahi dengan EU. Sedangkan semua orang tahu, pusat pengeluaran vaksin itu adalah datang daripada negara-negara ini. UK AstraZeneca,
kerjasama dengan antara di US dengan beberapa company yang lain. Adanya Moderna, adanya Johnson & Johnson, adanya apa Pfizer. Ini semua negara-negara yang maju. Daripada kita memanjangkan untuk berkelahi, boleh, saya pun kadang tak setuju. Memang tidak boleh dinafikan wujudnya bolot itu ada. Tetapi apa manfaat hampa nak berkelahi ketika hampa memerlukan yang boleh memberikan kos kehidupan, kematian kepada orang. Dan kita telah pun berbelanja daripada 3 bilion ditambah 5 bilion ambil daripada kumpulan wang amanah negara, 8 bilion. 8 bilion kita 8 bilion kita gunakan, kita jadikan untuk bajet. Dalam waktu yang sama, Jepun bagi berapa juta dos. EU tambah lagi dos. Dan saya menunggu untuk second dose AstraZeneca. Ketika mana dalam masa 24 jam selepas dos AstraZeneca daripada Jepun tiba di Malaysia, terus saya dapat untuk second appointment. Bermaksud seakan-akan my second dose adalah bergantung kepada bantuan ataupun sumbangan daripada Jepun. Apa status dia? Dari bulan 4 yang lalu, menteri vaksin, menteri yang uruskan vaksin janji untuk bulan 6 dah mula speed up. Kemudian tukar lagi katanya pada bulan 7. Tak ada transparansi, tidak ada kejujuran dalam projection ini. Rakyat tak boleh nak baca. Dan ia memberikan kos kehidupan kita, tekanan perasaan dan yang lain-lain. Dan itulah kalau kita nak panjangkan perbincangan tu daripada mana, kenapa bermula. Ada yang kata ini semua kerana ketidakstabilan politik, kerana pengkhianatan. Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Tetapi akan banyaklah isu-isu yang akan timbul, termasuklah nanti. Apa solusinya? Orang mungkin marah bendera hitam untuk turunkan kerajaan. Saya sokong. Bahkan di beranda rumah saya angkat bendera hitam sebagai satu solidariti untuk kerajaan ini diturunkan. Namun, persoalan dia, ia bukan mudah anda semua buka, apa pasang bendera hitam dan kemudian dia turun. Tak. Tak. Kerana sekarang ini bola ada pada kaki Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan, kerana kita masih lagi dalam bulan 7 ni, kita masih lagi dalam keadaan darurat. Baginda boleh menggunakan kuasanya kerana semuanya tergantung. Yang inilah, bila semalam ada program orang, bila saya terangkan, ada yang kata, ui panjang sangat benda ini, fakta. Kenapa saya kadang-kadang saya suka untuk bentangkan fakta itu supaya faham? Sebab nanti sembang macam, oh, kita dah angkat bendera hitam, jatuhlah Mahyudin. That is not that easy. Dia, orang dah berada pada tempat eksekutif tertinggi. Nak pi turun ni, tak mudah ni. Dalam sejarah ni dua kali ya. Itu pun dibuat oleh orang yang sama. Untuk duduk dekat situ, dapat everything. It's literally everything. Dan kemudian dia nak turun, tak mudah. Satu. Yang kedua, orang akan ada perbahasan perundangan. Ada yang menyatakan penggunaan perkara 150, kuasa darurat tuanku itu menggantung segala yang ada dalam perlembagaan. Ada yang menyatakan ya 150, tetapi perkara 40 masih lagi, perkara 40 bermaksud agung itu perlu untuk dinasihatkan oleh Perdana Menteri ataupun melalui kabinet adalah. Adakah yang mana satu nak dipilih? Jadi kalau kita tukar, sebab tu ada banyak isu yang kata buka parlimen. Satu, buka parlimen buat undi tak percaya menguji keabsahan. Dan yang ketiga, cadangan daripada kami iaitu Majlis Pemulihan Negara. Okey, tiga-tiga ini dibawa. Cuma yang perlu untuk kita faham, yang terakhir lah, perlu untuk kita faham. Kalaulah nanti dibuka parlimen, negara ni dia ada tiga tiang dia. Dia ada jurisdiction, iaitu ketua hakim negara yang ketua dia. Kemudian dia ada legislatif, iaitu parlimen, ketuanya adalah speaker, dua-dua dewan. Dewan Negara yang lebih senior berbanding Dewan Rakyat. Dan yang ketiga adalah eksekutif, ketuanya adalah Perdana Menteri. Satu demi satu ini tak masuk campur dalam jurisdiksi, dalam dia punya bidang kuasa dia. Semua orang perlu faham. Itu yang ideal lah. Tapi sekarang ni, tengok daripada legislatif dengan ni eksekutif macam dah kautim lah. Kan? Jadi, anda masuk ke dalam Dewan Rakyat, saya sokong untuk check and balance. Saya sokong gila-gila. Memang perlu ada, perlu dipertanggungjawabkan. Tetapi ingat, at the end of the day, yang nak buat keputusan, yang nak jalankan PKP, yang nak buka ataupun tutup masjid, yang nak buka atau tutup kilang, kerja eksekutif. Selama mana eksekutif ini tidak dipindahkan kuasanya, maka selama itulah
dia akan buat seperti mana apa yang kita sedang derita ini. Nampak? Maka, kalau kita buka parlimen, kata, okey, kita buka parlimen, kita buat undi tak percaya. Adakah benda itu praktikal ataupun mustahil? Ia mungkin mustahil, ia mungkin tidak. Tetapi saya nampak ia seakan-akan mustahil. Sebab apa? Sebab untuk membawa usul undi tak percaya itu telah dibawa oleh Langkawi berkali-kali sebelum ini. Digagalkan oleh siapa? Digagalkan oleh Azhar Harun. Ataupun Ad Harun, Speaker Dewan Rakyat. Kerana itu adalah bidang kuasa dia mutlak. Dia boleh untuk tolak dan dia boleh untuk tidak memberikan sebab. Okey, saya sebagai ahli Dewan Rakyat sebab saya bertugas di Dewan Rakyat, di Parlimen beberapa tahun dan menguruskan benda ini dari sudut politik. Anda ada usul, anda ahli Dewan Rakyat, anda berikan usul, usul dia ditolak. Anda tak puas hati. Anda boleh buat usul yang lain untuk membantah keputusan Speaker. Saya hantar usul untuk undi tidak percaya. Speaker kata, no, saya tak benarkan, ada urusan kerajaan yang lain. Saya tak puas hati. Kerana dia tolak. Saya kena buat satu lagi usul tidak berpuas hati atas keputusan Speaker kepada the same Speaker. The same Speaker yang akan membenarkan usul tak puas hati terhadap dia. Sebab itu, kenapa idea Majlis Pula Negara itu muncul? Sebab melihat bahawa kedua-duanya ini, walaupun demokratik, walaupun tidak mustahil, tak akan pergi ke mana selama mana pengkhianat ini ataupun orang yang gila kuasa ini ada di situ. Katakan 20 orang yang akan menganggotai Majlis Pemilihan Negara itu. Saya secara peribadi bercakap kepada Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa kalau benda ini jadi, buat komposisinya 60% adalah orang profesional, 40% sahaja orang politik. Sebab akhir, the end of the day, kuasa majoriti yang boleh buat keputusan itu adalah orang profesional. Ini saya ambil daripada kabinet Jokowi yang meletakkan 55% orang profesional, 45% lantikan daripada partai-partai politik. Jadi saya kata kita genapkan 60-40. Itu cadangan saya. Dan diorang tak boleh ada gaji, hanya ada allowance untuk bergerak, untuk pergi ke sana ke sini, gaji tak ada. It's completely service for the nation. Dan parlimen mesti dibuka. Orang kata, oh, buat macam ni tak buka parlimen. No, parlimen dibuka dan akan dibentangkan untuk ada check and balance di parlimen. Itu adalah satu solusi dia. Orang lain ada solusi, silakan. Bila kami cadangkan benda ni, Ustaz Salman, kadang-kadang orang duk maki hamun. Saya kata, awak nak buka, itu hak anda. Anda juga adalah ahli politik, ahli Dewan Rakyat, silakan. Masalah kita, bila kita cadang, kita jadi salah. Bila dia cadang, dia rasa macam dia. Sebab tu bila macam saya tak ada masalah, awak nak usaha buka parlimen, anda nak usaha untuk undi tak percaya, silakan, itu hak keperlembagaan anda. Tapi bila kita mencadangkan, kita pula jadi, oh yang ini gila lah, yang ini, aish. Kita saya cadang, saya. Kalau kalau sikit ulasan bab ni kan, pada saya, itu bab mungkin boleh diusahakan sebab sekarang ni realiti sekarang tak ada siapa yang ada majoriti. Majoriti yang bererti separuh tambah satu. Tak ada siapa yang ada. Tan Sri Muhyiddin tak ada setelah bising-bising dalam UMNO nak tarik sokongan. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak ada. Tun Dr. Mahathir pun tak ada. So pada saya tak ada siapa yang ada majoriti separuh tambah satu. Jadi penyelesaiannya mungkin, penyelesaian tu baiklah. Jawatan kuasa untuk mengaturkan sementara sehingga pilihan raya. Cuma pada saya lah yang di luar, saya nampak orang mengkritik apabila cadangan itu dikemukakan oleh Yang Berbahagia Tun dan Tun sebut yang dia bersedia untuk membantu. Saya rasa itu yang buat orang marah. Mungkin telah memadailah tempoh Tun untuk membantu secara langsung ke hadapan. Kalau dicadangkan orang lain yang ke hadapan untuk membantu, saya tak fikir akan ada kritikan yang sebegitu keras daripada luar. Respon benar. Mm-hmm. Jujurnya sebelum daripada beliau menghadap itu, kami ada buat perbincangan. Betul tak? Exactly before the beliau menghadap. Dan beliau sendiri kata dia tak akan untuk cadangkan nama saya, takut orang akan kutuk ataupun akan kata macam-macam terhadap beliau. Ini wallahil azim memang dia sebut. Tapi di dalam perbincangan itu kata, kalau katakan perkara itu dibuka begitu luas dan idea yang kita cadangkan very detail itu diberikan kepada orang yang berbeza yang akan nak read untuk benda tersebut. Bahkan sampai kepada ada satu usaha untuk menulis satu surat, ada cadangan untuk menulis satu surat untuk tidakkan lagi for the next election, sama ada dia dan orang-orang politik yang senior itu tidak terlibat. Itu ada cadangan dia, tapi tidak dimuktamadkan lagi. Boleh ambil, selamatkan negara,
and for the next election tidak akan, dan itu adalah aku janjilah begitu kepada Agong. Alright. Dan kenapa ia diperlukan? Daripada sudut kami, ia mungkin boleh betul dan mungkin salah, terpulang. Kerana beliau adalah pemimpin yang telah teruji. Ada kelemahan dia, ada kritikan dia, itu pasti. Dan kita memerlukan orang yang boleh pergi dan memohon bantuan daripada negara-negara luar yang kaya. Semua kepada kita cakap-cakap politik itu tahu, cubaan ini dibuat kepada beberapa negara dan gagal untuk meminjam ataupun menerbitkan bond bantuan kepada Malaysia. Okay? Dan okay, kalau katakan dipilih orang lain, kita tak boleh nak buat apa. Kita bukannya mesti boleh mendesak ataupun memastikan perkara tersebut. Apa telah terbukti dan teruji dalam menguruskan beberapa krisis, dan juga orang yang boleh untuk pergi dan mendapatkan bantuan secara terus. Secara terus. Dan orang lain mungkin boleh buat, dan apabila datang daripada pihak kami, kami mencadangkan the best of us untuk lead dan untuk diberikan pertimbangan. Kepada Majlis Raja-Raja Melayu dan Agong, melihat bahawa itu tidak perlu ataupun ada calon yang lain, itu hak mereka dan bukan pada hak kita. Wallahualam. Okay. Okay. Masa juga dah 11:11. Banyak yang kita sebutkan dan ada yang mungkin kita boleh bersetuju dan benda yang tidak boleh bersetuju. Kurang-kurang kita boleh untuk membincangkan satu isu dan juga perkara-perkara yang lain berbanding perkara ini saja. Saya tak tahu, mungkin dalam berapa lagi, 5 hari, 6 hari lagi Ustaz Salman berada dalam media, dia pun mungkin bahasanya bengong, tak tahu nak buat apa, tak boleh nak pergi berlari, tak boleh nak naik motor kan. Jadi dia pun kata kita bincang pasal satu isu, mungkin kita akan hadir lagi melalui program ini. Dan terima kasih kepada semua yang hadir, yang memberikan pandangan, yang adalah macam-macam di sini, ada yang puji, ada yang tak setuju, ada yang maki, ada yang guna bahasa yang tak elok kan. Benda yang ini kelemahan orang kita yang perlu untuk diperbaiki. Anda boleh berbeza pandangan dan berikan dan salurkan dengan bahasa yang yang bertamadun. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Salman, dan insyaAllah bertemu lagi di platform dalam talian ataupun selepas clean daripada ataupun terbebas daripada kuarantin. Dan jaga diri. Dan insyaAllah kita bertemu pada waktu-waktu akan datang. Terima kasih, dan kita tangguhkan majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.